PLN. Bapak, Ibu, dan hadirin, rekan-rekan semuanya, kami mohon untuk duduk dalam sikap sempurna. Bapak Ibu, mohon maaf untuk audio dan videonya akan segera kami putarkan. Lipatnya milik Tuhan.
Baik, terima kasih Bapak-Ibu serta rekan-rekan semuanya. Bapak-Ibu hadirin semua, untuk memastikan semangat Yel-Yel terlebih dahulu, mohon berkenan kepada para hadirin untuk mengaktifkan video dan audionya. Baik, Bapak-Ibu sudah siap semua ya? Mari kita mulai. Semangat pagi! 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 Pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusiasme yang sangat luar biasa. Pada Project Talk Series yang ketiga ini, kami telah menghadirkan pembicara yaitu expert yang akan melakukan sharing knowledge dan experience sebagai problem solving untuk tantangan proyek PLTA. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyapa yang terhormat Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, Bapak Muhammad Ihsan Asad. Selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Vera, selamat pagi semuanya, salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Selanjutnya yang terhormat Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero, Ibu Shofi Felianti Rukmat. Selamat pagi Ibu. Baik, kami lanjutkan. Selanjutnya yang terhormat Bapak Aji Sutrisno selaku Eksekutif Vice President Mega Konstruksi Jawa Madura yang sekaligus menjadi moderator kita pada hari ini. Selamat pagi, Pak Aji. Selamat pagi, Mbak Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya yang terhormat Bapak Muhammad Dahlan Jamaluddin selaku General Manager PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek. Selamat pagi Pak Dahlan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kemudian yang terhormat narasumber kita pada hari ini, yang pertama Bapak Ahmadi Abbas selaku Senior Manager Operasi Konstruksi 2 PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Selamat pagi Pak Ahmadi Abbas. Selamat pagi Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kemudian yang terhormat narasumber kedua kita pada hari ini, Bapak Hengki Heru Basudewo yang merupakan expert di bidang PLTA dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Nor Sumatera Hydro Energy. Selamat pagi Pak Hengki. Pagi Mbak Mera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi salam sehat Bapak. Selanjutnya yang terhormat narasumber ketiga kita pada hari ini yaitu Mr. Nicholas Sandip Felix dari Nippon Koeiko Limited. The Honorable our speaker, representative of Nippon Koeiko Limited, Mr. Nicholas Sandip Felix. Good morning Mr. Felix. Masih mute itu. Good morning, Mr. Felix. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. My pleasure to join you today. Thank you very much for the invitation. Okay, thank you for your presence. Dan kepada seluruh senior leaders yang telah bergabung di Zoom meeting, beserta seluruh hadirin yang menyimak dan meramaikan melalui streaming YouTube. Terimalah ucapan selamat datang dan terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas seizinnya karena hari ini kegiatan hari ini yaitu pelaksanaan Project Talk Series yang ketiga dan launching EIQC atau Electronic Inspection Quality Certificate pada hari Rabu 16 Juni 2021 dapat terselenggara. Sekali lagi terima kasih dan terimalah. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Ihsan Asaad selaku Direktur Megaproyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero untuk menyampaikan opening speech pada Project Talk Series yang ketiga tahun 2021. Kepada Bapak Ihsan, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Mbak Meira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sofi Pelianti, Direktur SDM yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga Bapak-Bapak narasumber, ada senior kita Pak Hengki, Pak Hengki Heru Basudewo, juga ada dari Nippon Q, Mr. Nicholas Sandip Felix, juga Pak Ahmadi Abbas, rekan-rekan GM, dan seluruh senior leader yang hadir pada kesempatan ini. Juga rekan-rekan semuanya, PLNers, yang mengikuti acara Project Talk Series ketiga yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk secara daring berkumpul dalam acara Project Talk Series ketiga. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Jadi Project Talk Series ini merupakan salah satu program di Direktorat Mega Project dan EBT sebagai wadah knowledge sharing dan diskusi bagi seluruh insan PLN dalam membahas, mendiskusikan berbagai hal dan perkembangan terbaru dalam pelaksanaan proyek tenaga listrikan. Setelah dua series yang telah berjalan lancar, alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama akan mengikuti acara Project Talk Series ketiga dengan tema Lesson Learned, Case Study of Renun Hydroelectric Power Plant Project as the Problem Solving for Jati Gede Hydroelectric Power Plant, Jati Gede
PLTH Project. Story pembangunan sebuah proyek merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Kejadian-kejadian yang pernah dialami, baik cerita kesuksesan ataupun kegagalan yang pernah terjadi, dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi kita dalam menyelesaikan tugas saat ini, baik dalam merencanakan kegiatan maupun dalam mengeksekusi. Sejarah PLN mencatat banyak sekali proyek yang sukses dengan gemilang diselesaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, para pejuang kelistrikan. Salah satunya adalah PLTA Renun berkapasitas 2x41 MW yang berlokasi di Barat Laut Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. PLTA Renun dibangun dengan durasi 12 tahun sejak tahun 1993 dan telah beroperasi sejak tahun 2005. Tentunya selama pembangunannya banyak hal dan kejadian yang terjadi dan dapat dijadikan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita dalam menghadapi permasalahan sejenis yang mungkin ditemui saat ini. Seperti halnya saat ini, kita tengah membangun PLTA Jati Gede dengan kapasitas 2x55 MW yang merupakan salah satu proyek pembangkit strategis PLN dalam mendukung pencapaian bauran energi baru terbarukan yang ditugaskan oleh pemerintah sebesar 23% pada tahun 2025. Dan sejalan dengan komitmen PLN dengan pilar green yang tertuang dalam transformasi PLN guna meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Proyek PLTA Jati Gede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditargetkan COD pada bulan Desember tahun 2021 ini. Salah satu tantangan yang muncul di proyek PLTA Jati Gede saat ini adalah kendala teknis kontraktual terkait kondisi geologi pada waterways penstock tunnel atau terjadinya tunnel crown deformation, di mana kendala serupa juga pernah muncul pada proyek PLTA Renun tadi. Untuk itu, lesson learned dari studi kasus di proyek PLTA Renun yang akan dipaparkan oleh narasumber hari ini diharapkan dapat kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi di proyek PLTA Jati Gede maupun proyek-proyek PLTA yang lainnya yang mungkin case-nya sama. Sejarah merupakan jembatan untuk meraih masa depan. Sejarah sendiri ada agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa lampau. Sejarah juga terkadang menyampaikan pesan-pesan moral yang akan membantu kita untuk tumbuh dan besar. Oleh karena itu, pengalaman PLN dalam pelaksanaan proyek yang sudah puluhan tahun ini merupakan modal yang besar bagi PLN untuk dapat menyelesaikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ketenaga listrikan ke depan yang semakin menantang. Selanjutnya, diharapkan ke depannya PLN mempunyai data historical proyek berupa lesson learned dari pengalaman-pengalaman proyek yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi rujukan baik dalam merencanakan dan menyelesaikan tantangan dalam eksekusi proyek ke depan dengan lebih baik, efektif, dan lebih efisien, serta tepat biaya, mutu, dan waktu. Pada hari ini, kita juga ada special event, yaitu launching aplikasi EIQC, Electronic Inspection Quality Certificate, yang sudah dikembangkan oleh PLN Pusman Pro. Hal ini merupakan wujud upaya kita bersama di Direktorat Mega Project dan EBT dalam mendukung transformasi PLN, khususnya dalam pilar green. Harapannya, aplikasi ini dapat mendukung dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan demi menjawab tantangan penyelesaian tugas-tugas kita saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, tanggal 16 Juni 2021, dengan resmi IQC saya launching. Demikian sambutan saya, selamat melakukan sharing dan diskusi bagi kita semua, tetap sehat dan semangat. Pergi ke Semarang, mampir Salatiga, lewat Pantura, belok Ciater, berbagi dalam Project Talk Series ketiga, Sharing dan Growing Together. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya Pak Ihsan yang kami tunggu-tunggu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Azad atas opening speech yang sangat luar biasa untuk kegiatan Project Talk Series tahun 2021. Marilah kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Muhammad Ihsan Azad. Baik, selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Dahlan Jamaluddin selaku General Manager PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek untuk menyampaikan laporan tentang EIQC atau Electronic Inspection dalam manajemen proyek yang akan dilanjutkan dengan launching EIQC yang akan dipimpin langsung oleh Direktur Utama Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Dahlan Jamaluddin. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan Bapak Muhammad Ihsan Azad. Yang kami hormati Bu Direktur SDM Ibu Sofi Filianti Rukman. Bapak Ibu para senior leader SAPP, AVP, rekan-rekan General Manager, Bapak Ibu Direktur anak perusahaan, seluruh PLNers yang hadir serta narasumber Project Talk hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga terdapat mengikuti Project Talk pada pagi ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Mega Project kesempatan untuk menyertakan acara launching aplikasi EOTC ini. Dan selanjutnya kami laporkan terkait aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi EAQC merupakan salah satu upaya PLN Pusman Pro untuk ikut serta dalam inisiatif digitalisasi proses dalam eksekusi proses bisnis. Digitalisasi procurement telah dilaksanakan di Direktorat Mega Project. Selanjutnya kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan digitalisasi proses dalam rangkaian pembangunan proyek ketenaga listrikan di sisi hulu, yaitu digitalisasi proses pengelolaan quality assurance and quality control pada fase pabrikasi peralatan sampai selesai sebelum dilakukan pengiriman ke lokasi proyek yang ditandai dengan diterbitkannya inspection quality certificate sebagai konfirmasi atas pemenuhan kualitas peralatan yang telah diproduksi. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, kami telah menerbitkan EIQC sebab 8 peralatan ketenaga listrikan, khususnya peralatan level 1 dan level 2. Mengingat banyaknya jumlah peralatan yang harus diinspeksi, maka penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu solusi yang harus diambil. Yang kedua, inisiasi pembuatan aplikasi ini dimulai sejak Februari tahun 2020 dan telah melalui tahap uji keamanan oleh Divisi STI. Dengan pengguna aplikasi ini, maka seluruh alur proses dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik, termasuk proses administrasinya. Seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan melihat progres quality assurance sesuai otoritas yang diberikan. Dengan aplikasi ini, permasalahan peralatan proyek dapat ditelusuri dengan cepat sampai ke proses manufakturnya. Sejalan dengan digitalis proses ini, kami juga telah melakukan setup ISO 17020 sebagai standar internasional untuk penilaian kesesuaian persyaratan pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi. Dengan dimilikinya standar ISO triwulan 3 ini, maka akan meningkatkan kepercayaan kepada unit kami sebagai pelaksana kegiatan inspeksi peralatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada
Direktur Megaproyek dan EBT sebagai Direktur Pembina yang telah mendorong dilaksanakannya digitalisasi proses bisnis di Direktorat Megaproyek. Divisi PMO sebagai Divisi Pembina, seluruh divisi di bawah Direktur Megaproyek atas dukungan terhadap program-program Divisi STI yang telah melakukan pengujian aplikasi dan memeriksa keamanan aplikasi yang telah dibuat. Divisi SCM dan unit-unit pembangunan sebagai user atau penanggung jawab kontrak material peralatan yang diinspeksi. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Ihsan Asad sebagai Direktur Mega Project untuk berkenan launching EAQC atau Electronic Inspection Quality Certificate sebagai tools dalam proses pengelolaan quality assurance, quality control peralatan proyek. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa tak ada sempurna, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Semoga rekan-rekan kami tetap semangat dan pantang menyerah melakukan perbaikan untuk kemajuan PLN. Izinkan kami menyampaikan pantun untuk penyemangat. Hujan reda, langitnya cerah. Pelangi muncul sangat indah. Jangan menyerah karena lelah, karena impianmu ke depan sangat indah. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jahlan supporternya banyak sekali ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Dahlan Jamaluddin dan tim dari Pusmanpro atas laporan mengenai EIQC. Dan selanjutnya kami mohon kembali dengan hormat kepada Direktur Megaproyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, Bapak Muhammad Ihsan Asad, berkenan untuk memimpin kembali launching EIQC pada hari ini. Terima kasih Mbak Merah. Tadi saya kira sudah di launching ya. Tadi pada okelah, kita nggak apa-apa supaya lebih bermakna ya. Jadi kita pisahkan tadi dari sambutan dengan acara ini. Tapi sebelum saya meresmikan, mungkin lebih baik juga saya membacakan pantun tadi. Nggak mau kalah sama Pak Dahlan ya. Pak Mamat datang naik Mercy. Cakep. Selintas lewat rumah Pak Parmin. Selamat untuk launching EIQC, kualitas dan mutu makin terjamin. Jadi kita harapkan memang ke depan digitalisasi ini yang membantu kita bagaimana kita menyelesaikan proyek secara efisien, lebih efektif dan tentunya bisa menghasilkan, bisa memberikan impact, memberikan revenue buat PLN. Yuk. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 16 Juni 2021 dengan resmi EIQC saya launching. Terima kasih. Oleh karena itu, PLN mengembangkan infrastruktur ketenaga listrikan demi mengamankan stok tenaga listrik untuk masyarakat Indonesia. PLN terus melakukan
melakukan transformasi untuk menyiapkan kebutuhan listrik masa depan. Salah satunya transformasi bertajuk Power Beyond Generation dengan strategi goals yaitu Lean, Green, Inovatif, dan Customer Focus. PT PLN Persero memiliki salah satu unit pusat yaitu Pusat Manajemen Proyek atau PLN. Salah satu unit usaha penunjang di lingkungan PT PLN Persero. Kami, PT PLN Persero, Pusat Manajemen Proyek atau yang biasa disebut Pusman Pro, bertekad untuk menjadi unit terdepan dalam manajemen konstruksi dan proyek-proyek yang ada di PLN. Kami bertugas memberikan layanan terkait manajemen konstruksi, project control, serta quality control and quality assurance. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusman Pro memiliki susunan anggota yang terstruktur dan kredibel. Sesuai dengan keputusan direksi PT PLN Persero, dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan jaminan kualitas barang di lingkungan PLN, terdapat beberapa tahapan yang harus diusahakan hingga manufacturing. Bidang Quality Assurance and Quality Control merupakan bidang yang menjalankan keputusan direksi tersebut. Bidang QAQC ini membawahi dua subbidang, yaitu subbidang Quality Assurance and Quality Control Pembangkit dan subbidang Quality Assurance and Quality Control Jaringan. Kedua subbidang tersebut memiliki peran sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan jaminan kualitas barang. Kedua, menyusun standar prosedur pemeriksaan jaminan kualitas barang sebelum pabrikasi sampai dengan pengiriman dari pabrik. Setelah penugasan diterima, selanjutnya melakukan review dokumen quality assurance atau QA, antara lain adalah soft inspection and test plan atau soft ITP dan prosedur. Dokumen QA approved, maka selanjutnya dilakukan proses inspeksi yang terdiri dari verifikasi material, inspection during manufacture, dan factory acceptance test. Setelah FAT, maka tim QAQC akan membuat Inspection Surveillance Report atau ISR, Review Manufacturing Data Record atau MDR, dan menerbitkan FIR atau Final Inspection Report. Untuk selanjutnya, apabila semua dokumen sudah approved, maka akan diterbitkan Inspection Quality Certificate atau IQC. Produk dari jaminan kualitas barang ini berupa Inspection Quality Certificate atau IQC. IQC adalah dokumen yang menyatakan peralatan sudah melalui proses fabrikasi yang dipersyaratkan, didorong dengan nilai-nilai perusahaan adaptif dan kolaboratif,
aktif, bertindak proaktif. Terus-menerus melakukan perbaikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, mempermudah, mempercepat, dan akurat dalam mengakurasi data dapat menciptakan lingkungan kerja yang ideal, sehingga PLN Pusman Pro dapat menjalankan tugas pemeriksaan jaminan kualitas barang dengan amanah serta menunjukkan semangat dan upaya yang terbaik. Dengan demikian, menjadi semangat kami untuk selalu bertransformasi dalam bekerja. PLN. Seiring berjalannya waktu serta menjawab tantangan digitalisasi dalam manajemen proyek, prosedur jaminan kualitas barang telah bertransformasi dalam bentuk aplikasi EIQC. Suatu aplikasi berbasis web yang membantu dalam proses review dan penerbitan IQC. Proses dimulai sejak terbitnya penugasan kepada PLN Pusman Pro, di mana proyek yang ditugaskan akan muncul dalam aplikasi IQC. Pelaksanaan Quality Assurance, Pusman Pro melaksanakan review dokumen QAQC, Project Quality Plan atau PQP. Overall Inspection Point Program atau OIP. Inspection and Test Plan atau ITP. Dan prosedur yang dikirim oleh kontraktor. Pelaksanaan quality control. Nah, setelah melakukan FAT atau factory acceptance test, laporan dapat diupload dalam aplikasi ini. Pemeriksaan MDR atau manufacturing data record. Apabila seluruh dokumen QAQC sudah mendapat status approved, kontraktor dapat mengupload dokumen MDR atau Manufacturing Data Record. Penerbitan IQC. Setelah MDR dinyatakan lengkap dan final, maka Pusman Pro akan menerbitkan IQC. Dengan bangga, PLN Pusman Pro mempersembahkan EIQC. Dengan EIQC, semua pengelolaan kualitas proyek menjadi lebih cepat dan akurat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Asal dan Bapak Muhammad Dahlan Jamaluddin yang telah dengan bangga memimpin launching EIQC atau Electronic Inspection Quality Certificate yang merupakan karya insan PLN. Dan marilah kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk tim dari Pusman Pro. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama dan dimohon kepada Bapak Muhammad Ihsan Asaat berkenan untuk berfoto bersama kami. Baik Bapak Ibu, saya akan hitung mulai hitungan 10,
hingga 1 dengan pose terbaik seperti ini. Dan silakan berikan senyuman terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan mulai hitungan dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan menyampaikan beberapa poin sebagai perhatian. Yang pertama kepada Bapak Ibu yang mengikuti sesi via melakukan mute audionya demi kelancaran acara kita pada hari ini. Dan kepada seluruh peserta baik via Zoom meeting atau streaming YouTube dapat memberikan pertanyaan pada kolom chat ataupun komen karena nantinya penanya terpilih atau peserta beruntung akan mendapatkan giveaway yang sangat menarik di penghujung acara. Dan untuk penanya terpilih via Zoom meeting agar dapat mengaktifkan videonya dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung yang nanti akan dipandu oleh moderator kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk agenda selanjutnya saya akan memperkenalkan salah satu insan terbaik hari ini. Dan saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Seperti yang nanti akan terlihat di layar, beliau adalah Bapak Aji Sutrisno. Beliau saat ini menjabat sebagai Eksekutif Vice President Mega Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PT PLN Persero. Dan beliau lahir di Karanganyar pada tahun 1967. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah Master of Business Administration from University of Missouri, St. Louis. Berikut adalah kurikulum vitae singkat dari Bapak Aji Sutrisno. Kemudian saya akan menyapa kembali moderator kita pada baik. Selamat pagi, Mbak Mira. Sudah berkenan hadir untuk acara pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak untuk langsung memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Aji Sutrisno. Baik, terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan Assaad, Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan. Yang saya hormati Ibu Sofi Ferlianti Rukman, Direktur Sumber Daya Manusia. Bapak Narasumber, Bapak Hengki Heru Basutiwo, Mr. Nicholas Sandi Felix, dan Bapak Ahmadi Abbas, PLN, SIPP, GM, Bapak Ibu undangan peserta Project Talk Series 3 yang kami banggakan yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara yang baik ini. Semoga rahmat dan ridho-Nya memberikan manfaat bagi kita semua. Singkat saja saya akan menyampaikan sekilas. Jadi acara hari ini nanti akan kita bagi dua sesi. Jadi satu, sesi yang pertama nanti adalah presentasi dari PLTA Jatigede, kemudian sesi yang kedua adalah lesson learned dari PLTA Renun yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki dan Bapak Mr. Felix. Sebelumnya saya mohon izin untuk berpantun, jalan-jalan di hari yang cerah penuh semangat di dalam hati, jadi lelah tak jadi masalah, wujudkan mimpi membangun negeri. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya menyampaikan sekilas. Jatigede ini terletak di Jatigede, tanda tangan kontrak di 19 Desember tahun 2014, kemudian komitmen deed-nya di Oktober 2015, jadi 6 tahun yang lalu. Ini kontraktornya adalah Sinohidro dan PP Konsorsium. Kemudian progres saat ini adalah 84% dari 85% rencana. Jadi ada dua isu yang nanti akan dipaparkan dari PLTA Jatigede dari Mas Ahmadi Abbas, yaitu yang pertama adalah unforeseen atau tanah yang kurang bagus, yang buruk. Kemudian ada water intrusi itu 40 liter per second. Kemudian ada
tunnel yang kolaps juga, kemudian ada deformasi pada bagian upper part di head rest tunnel. Kemudian juga ada variation, nanti ada penambahan edge tunnel 3, kemudian ada canopy for falling, kemudian ada juga perubahan metode konstruksi. Mungkin tidak perlu kami panjang lebarkan, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Pak Ahmadi Ambas yang lahir di Palopo tahun 77. Jabatan saat ini adalah Senior Manager Operasi Konstruksi 2 di PT PLN UIP Jawa Bagian Tengah. Beliau menyelesaikan S1 di Teknik Listrik Universitas Hasanuddin dan S2 di Aachen University, Germany. Lewat pekerjaan, beliau menduduki berbagai macam pekerjaan dari manajer unit pelaksana konstruksi, ada beberapa sekilas itu dari CV-nya. Waktu saya persilahkan kepada Pak Ahmadi Abbas untuk membawakan presentasinya. Time is yours, Pak Ahmadi. Baik, Pak Aji, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati, Bapak Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan, Bapak Ibsan Asad, kemudian Ibu Direktur SDM, Ibu Sofi. Yang kami hormati juga, Bapak Aji Sutrisno, selaku Madura, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dan juga beliau selaku moderator pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para eksekutif Vice President yang juga ikut hadir, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, General Manager, Vice President, SRM, Manager Unit, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan adalah Bapak Hengki Heru Basudewo, beserta Mr. Nicholas S. Felix, selaku pemateri dan expert dalam hal pembangunan PLTA, serta seluruh peserta proyek Polk Series yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kami akan memaparkan tentang proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air Jati Gede dengan kapasitas 2x55 MW, yang mana pembangkit ini merupakan salah satu pembangkit energi baru terbarukan yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan semakin meningkatkan bauran energi di PLN khususnya Pulau Jawa dan Bali. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan status proyek, status, progress, critical issue, action, dan juga lesson learned. Jadi ada 5 agenda atau ada dari outline kami, ada 5 hal yang akan kami sampaikan pada presentasi pagi hari ini. Next. Yang pertama adalah di mana proyek kami berada. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa proyek atau lokasi PLTA Jati Gede ini berada di antara Kuningan dan Sumedang. Kita lihat pada titik merah tersebut, disitulah lokasi atau posisi PLTA Jati Gede yang berada di bagian timur Jawa Barat. Next. Next. Sebelum layout. Oke. Okay. Lihat layout dari PLTA Jati Gede. Di mana bendungan Jati Gede berada di sisi sebelah kiri, kemudian di bagian bawah terdapat intake menuju head rest tunnel PLTA Jati Gede. Kemudian dari head rest tunnel menuju sustain, dari sustain menuju penstock, dan dari penstock menuju powerhouse, dan dari
discharge water atau air yang dikeluarkan oleh PLT Jati Gede ini akan masuk kembali ke dalam Sungai Cimanuk dan ditampung di regulating dam, di mana regulating dam ini akan berfungsi mengatur flow dari air yang akan dialirkan ke sisi hilir, karena kita ketahui bersama bahwa air dari keluaran Jati Gede ini akan digunakan sebagai air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi di wilayah sekitarnya. Oke, okay, next. Ya. Pada slide tersebut, kita bisa melihat longitudinal section dari PLTA Jati Gede, di mana di sisi kiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pada posisi tersebut terdapat intake, kemudian intake tersebut, dari intake tersebut disalurkan menuju di headrest tunnel sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aji tadi, bahwa terdapat dua edit tunnel pada headrest tunnel tersebut. Secara kontraktual, proyek ini hanya awalnya hanya memiliki dua edit tunnel. Edit tunnel ini adalah tunnel yang dibangun dengan peruntukan untuk kepentingan konstruksi. Jadi dari edit tunnel ini, kita bisa mengakses jalur utama dari penstock maupun headrest tunnel, sehingga bisa dilakukan penggalian. Kemudian dari headrest tunnel tersebut masuk ke dalam sustain, dan sebagai informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa panjang headrest tunnel kita adalah sepanjang 2.194 meter dengan diameter 4,5 meter. Kemudian dari masuk ke sustain kita bisa kita lihat di atas, lalu masuk ke dalam horizontal penstock dengan panjang 690 tersebut, masuk ke powerhouse. Di powerhouse kita memiliki turbin generator dengan kapasitas masing-masing 55 MW, dan dari turbin generator air yang digunakan untuk memutar turbin generator akan dikeluarkan melalui tailrest tunnel, lalu masuk ke open channel tailrest, dan lalu masuk ke sungai Cimanuk, dan ditampung di bendungan regulating dam Karedok. Jadi total panjang tunnel mulai dari headrest tunnel maupun penstock tunnel, kemudian tailrest tunnel itu sekitar 4,3 km. Oke, okay, next. Secara kontraktual, proyek ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aji bahwa kontrak ini desain pada tanggal 19 Desember 2014 dengan target commencement date pada saat itu yaitu 2 Oktober 2005. Target commencement of work pada saat itu yaitu 2 Oktober 2015, dan target original COD yaitu di Mei. Pada saat ini kita menargetkan untuk COD di tanggal 31 Desember tahun 2021. Adapun kontraktor pelaksana dari proyek ini yaitu Sinohydro dengan PP, mereka melakukan konsorsium. Sedangkan konsultan supervisi untuk proyek ini yaitu PLN Engineering dengan Fitchner GmbH & Co. Next. Adapun progres proyek kita saat ini yaitu berada di angka aktual 85,86%. Jadi secara persentase kami sedang delay di minus 1,43%. Pada slide tersebut bisa dilihat kondisi terkini dari proyek yang kami tangani, di mana pada slide tersebut terdapat gambar powerhouse, sustain, regulating dam, generator, switchyard, headrest tunnel breakthrough, kemudian tailrest tunnel, dan juga penstock tunnel. Next.
Adapun persentase dari masing-masing aktivitas pekerjaan seperti ini, di mana progress headrest tunnel kami itu 73%, kemudian SAS-SAF itu sudah mencapai 83,4%, penstock tunnel baru 73,28%, namun di power station sudah mencapai 91,52%. Tile rest tunnel 81,32%, dan regulating dam saat ini 85,31%. Next. Dari proyek yang kami sedang jalankan saat ini, berikut kita bisa lihat geological dan construction issue. Seperti yang sudah disampaikan Pak Haji tadi, bahwa memang kalau di proyek PLTA itu sering terjadi unforeseen geological condition yang kami hadapi saat ini, di mana di beberapa titik terdapat kondisi batuan tanah yang sangat buruk dengan jenis tanah claystone. Kemudian juga terdapat water inrush dengan kapasitas sekitar 40 liter per second, dan juga beberapa kejadian kami mengalami tunnel runtuh atau collapse, dan juga terjadi deformasi pada bagian upper part di headrest tunnel. Kemudian variation yang terjadi di proyek ini, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa proyek ini secara kontraktual hanya menyediakan dua edit tunnel. Namun di dalam pelaksanaannya, untuk kepentingan kelancaran proses tunneling, maka dilakukan penambahan edit tunnel, yaitu edit tunnel nomor 3 di headrest tunnel, di mana tunnel ini memang merupakan tunnel yang paling panjang, dengan panjang sekitar 4 km. Selain itu, di dalam mengantisipasi terjadinya longsor pada saat proses ekskavasi, dan merupakan juga unsur kehati-hatian, maka kita juga menerapkan penambahan struktur berupa kanopi for pooling pada daerah-daerah dengan kondisi. Kemudian juga dilakukan perubahan metode konstruksi atau kombinasi metode konstruksi yang sebelumnya drilling and blast, kita tambahkan juga metode konstruksi dengan menggunakan rock header. Next. Pada slide ini bisa kita bisa melihat atau memberikan gambaran kepada kita bahwa di proyek kita, kemudian juga terjadi tunnel collapse, kemudian adanya deformasi pada struktur penahan tunnel, sehingga dilakukan pemasangan support untuk memperkuat struktur yang sudah terpasang. Kemudian sebagai akibat dari kondisi batuan yang sangat jelek, maka mengakibatkan sering terjadi runtuh dan juga deformasi pada bagian-bagian support tunnel yang sudah terpasang. Pada gambar ini juga kita melihat beberapa titik, beberapa foto yang memberikan gambar terkait bagaimana rock header bekerja di dalam mempercepat proses tunneling, dan memang kami melihat bahwa penggunaan rock header ini pada area-area tertentu sangat efektif dan dengan produktivitas yang cukup tinggi. Next. Berikut adalah schedule pekerjaan untuk PLTA Jati Gede. Jadi pada sisi kanan kita melihat bahwa target COD proyek ini adalah di akhir Desember tahun 2021. Dan dari sekian banyak aktivitas pekerjaan, kami mengidentifikasi ada dua critical issue atau ada tiga critical path yang muncul yang mungkin berisiko menyebabkan proyek ini melebihi target waktu COD yang ditetapkan. Yang pertama adalah galian tunneling pada horizontal penstock. Yang kedua adalah penyelesaian pekerjaan regulating dam. Karena memang di dalam pekerjaan regulating dam ini,
bendungan mempersyaratkan untuk dilakukan penambahan stop lock, sehingga adanya penambahan stop lock tersebut yang merupakan pengaman atau pintu tambahan pada pintu air untuk regulating dam. Nah, karena adanya persyaratan ini, maka ada beberapa pekerjaan yang lain menjadi tertunda karena sifatnya sekuensial. Jadi ada sendam kami yang harus ditunda pelaksanaannya atau tertunda pelaksanaannya karena menunggu penyelesaian stop lock tersebut. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi critical path dari penyelesaian proyek PLTA Jati Gede. Oke, next. Critical issue yang pertama yaitu pekerjaan atau tunneling pada horizontal penstock tunnel. Mengapa ini menjadi kritikal? Karena pada titik yang PSO 190 sampai titik PSO 236, bahkan titik ini masih jauh ke arah kanan sebelumnya, itu memiliki kondisi batuan yang sangat-sangat buruk atau lebih dikenal dengan kondisi poor rock dengan jenis batuan claystone. Pada titik ini, akselerasi atau progres tunneling sangat lambat. Sebelumnya kami hanya bisa mendapatkan sekitar 0,5 meter per hari, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa mencapai antara 0,8 sampai 1 meter per hari. Melakukan penggalian dengan prinsip kehati-hatian, di mana pada area tersebut sangat riskan dan sering terjadi collapse, dan juga pada titik inilah sering terjadi deformasi pada struktur tunneling yang sudah kita pasang. Oleh karena itu, pekerjaan tunneling di sini menjadi kritikal dan sangat berisiko bagi penyelesaian proyek kita di dalam mencapai target COD di Desember tahun 2021. Kemudian apa yang terjadi atau apa yang kami lakukan sebagai action plan pada titik ini, yaitu melakukan penggalian dari dua sisi. Walaupun memang dengan penggalian melalui dua sisi ini memberikan effort yang lebih, karena harus dilakukan dari dua sisi. Adapun metodologi yang dilakukan untuk penggalian dari sisi upstream atau sisi dengan PSO lebih kecil, yaitu PSO 0743 dengan menggunakan metodologi drilling and blasting. Sedangkan galian dari sisi downstream pada PSO 236.1 kita lakukan dengan cara penggalian manual, cara manual menggunakan ekskavator, dan dilakukan dengan langkah yang sangat hati-hati. Nah, diharapkan dengan melakukan penggalian melalui dua sisi tersebut, kita akan mendapatkan produktivitas yang lebih baik, sehingga delay kita bisa kita minimalisir, dan target COD di akhir tahun 2021 masih bisa dicapai. Ini adalah critical issue yang pertama atau merupakan salah satu critical path dari schedule penyelesaian proyek PLTA Jati Gede. Next. Pada slide ini kami memunculkan gambar untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana proses tunneling yang dilakukan pada area yang dengan kondisi batuan yang sangat buruk. Jadi kita lihat di sisi kanan, di sana ada ekskavator kecil yang kita gunakan untuk melakukan galian. Kemudian pada sisi sebelah kiri, top heading, terlihat salah satu tenaga kerja kita sedang melakukan instalasi kanopi for pulling untuk memperkuat sisi upper atau memperkuat sisi top, memperkuat kanopi horizontal penstock tersebut
sebelum dilanjutkan dengan proses penggalian atau ekskavasi di bagian bawahnya. Oke, okay, next. Kemudian untuk mengatasi critical issue pada horizontal penstock tunnel, kami sudah melakukan forum crowd discussion dengan para senior-senior kita yang berpengalaman di PLTA sebelumnya. Salah satunya adalah pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Hengki, kemudian Bapak Nasri Sembayang, dan masih banyak expert-expert yang lain yang memang berpengalaman di dalam pembangunan PLTA. Kita libatkan di dalam fokus group discussion ini, sehingga berdasarkan pengalaman beliau dan sharing beliau, mereka menghasilkan satu rekomendasi yang kami implementasikan di dalam dalam rangka mengatasi critical issue atau critical situation yang kami hadapi pada pekerjaan galian penstock. Nah, pada FJD tersebut ada beberapa hal yang disarankan oleh beliau, karena memang pada titik tersebut secara geologikal itu kelihatannya berbeda atau berbeda dari apa yang diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, beliau-beliau tersebut menyarankan agar dilakukan geological mapping yang lebih detail, agar dilakukan assessment ground table pada transition zone, di mana transition zone di sini adalah transisi antara batuan dengan kondisi poor, yaitu claystone dengan breccia, dengan kondisi batuan yang jauh lebih baik. Kemudian geological cross section by geoelectrical survey juga diminta untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya dilakukan progress monitoring. Nah, setelah data telah mendapatkan satu mapping kondisi geologi pada area yang akan kita lanjutkan tunnelingnya, maka kontraktor serta konsultan melakukan diskusi dan memprepare satu suitable construction method, termasuk including grouting for consolidation. Kemudian beliau juga menyarankan agar dilakukan proses tunneling dari dua sisi, baik dari sisi upstream maupun dari sisi downstream. Selain itu, beliau juga menyarankan agar dilakukan penyesuaian desain untuk steel liner, perkuatan steel liner, dan juga installation schedule-nya dibuat lebih tajam. Itu adalah hasil FJD yang sudah kita lakukan bersama di Cirebon pada tanggal 6 Mei tahun 2021 untuk mendapatkan masukan dari para expert-expert tersebut. Next. Kelihatannya ada delay nih. Ya, isu kritikal yang kedua atau critical path yang kedua adalah pembangunan regulating dam. Nah, ini adalah regulating dam. Kita melihat bahwa first stage sudah hampir selesai, third stage belum dibangun, kemudian second stage juga sudah hampir selesai. Namun ada satu bagian stop lock yang masih menunggu hasil pabrikasi dari salah satu subkon kita, yaitu PT Barata. Nah, kenapa ini menjadi critical path? Karena proses pabrikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, harapannya setelah pabrikasi ini dilakukan, maka stop lock ini segera diinstalasi. Ini bisa dimanfaatkan sehingga aliran air bisa dialihkan ke stop lock dan kita bisa melanjutkan next step, yaitu pembangunan third stage dari regulating dam tersebut. Third stage di sini adalah area dam yang saat ini sedang dilalui oleh air. Makanya proses ini merupakan proses sekuensial dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hanya memang dari segi kepastian atau resiko pelaksanaan pekerjaan di lapangan lebih rendah, karena proses pekerjaan dilakukan di area terbuka dengan space kerja yang cukup luas, sehingga kita bisa melakukan dalam jumlah yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat dari target yang diharapkan. Berbeda dengan
apabila kritikalnya itu terjadi di dalam tunnel, karena prosesnya ada di dalam tanah, sehingga space untuk bekerja menjadi sangat sempit, sehingga menyulitkan kita untuk menambah peralatan maupun menambah tenaga kerja untuk mengakselerasi pekerjaan di tunneling tersebut. Sehingga pekerjaan tunneling tersebut sangat tergantung dari metodologi yang kita gunakan atau sangat tergantung dari metode kerja yang tepat sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi pada tunnel tersebut. Next, please. Kemudian critical isu yang ke open channel. Kenapa demikian? Kita lihat, Pak, ini yang warna biru apabila diteruskan menuju sungai, ini adalah tailrace open channel. Kami sudah melakukan concreting, sudah hampir selesai, namun ketika kami akan menyelesaikan pekerjaan tersebut, terjadi permasalahan sosial di lapangan karena warga setempat memblok area kerja kita dan mereka meminta dilakukan ganti rugi terhadap tanah yang terdampak akibat yang terdampak di sisi kanan. Tanah ini di sisi kanan yang berwarna abu-abu. Tanah tersebut terdampak dari proses pembangunan tailrace channel. Karena dengan keberadaan tailrace channel ini memotong saluran irigasi mereka dan menyebabkan penurunan fungsi lahan pada area tersebut. Oleh karena itu, yang bersangkutan meminta untuk dilakukan pengganti rugi dan juga meminta segera dilakukan ganti rugi. Nah, selain masyarakat yang terdampak tanahnya di area karedok tersebut, ada juga masyarakat yang mereka meminta ganti rugi karena tanahnya merupakan tanah timbul tenggelam yang nantinya akan tenggelam pada saat penggenangan deregulating dam. Sedangkan dasar legal untuk pembebasan tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut adalah tanah yang kondisinya timbul pada saat musim kemarau dan tenggelam pada saat musim hujan, tetapi memang dikuasai oleh warga untuk lahan pertanian. Nah, hal ini menjadi permasalahan sosial yang juga berisiko menghambat pekerjaan kita di lapangan. Namun demikian, kita sudah melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait, juga melibatkan kejaksaan, melibatkan BBWS, melibatkan kepolisian untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada warga bahwa proses penanganan lahan tersebut akan kita lakukan paralel dengan proses pembangunan dan penyelesaian tailrace tersebut. Next. Secara amandemen, proyek ini kita lakukan amandemen sebanyak 8 kali. Dan hal yang salah satu yang penting adalah amandemen 1, yaitu perubahan syarat efektif kontrak, karena pada saat itu efektif loan menjadi salah satu penyebab pekerjaan ini tidak bisa COW. Nah, oleh karena itu, ini juga menjadi lesson learned bagi kita, terutama untuk proyek yang sistem pendanaannya seperti PLTA Jati Gede ini, agar diperjelas dulu pendanaannya disesuaikan dengan syarat efektif COB yang ada di dalam kontrak. Kemudian ada beberapa amandemen yang lain yang juga dilakukan untuk mempermudah proses eksekusi pekerjaan di lapangan, khususnya mengenai term of payment dan modifikasi price schedule nomor 1 dan nomor 3 serta turbine model test. Next. Okay, next. Next. Ada delay. Slide 20. Ya. Yeah. Jadi pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai isu-isu serta problem yang ada pada Jati Gede. Nah, mungkin ini menjadi isu yang sangat penting karena hampir di semua PLTA terjadi isu-isu tersebut.
Nah, dari isu tersebut nantinya kami akan menyampaikan apa sih dampak dari setiap isu atau event yang terjadi, kemudian action apa yang kami lakukan. Dan juga nantinya pada slide-slide berikutnya kami akan menyampaikan kira-kira apa yang bisa menjadi lesson learned dari isu dan problem yang terjadi di PLTA Cisokan, di PLTA Jati Gede, maaf. Isu yang pertama, yaitu unforeseen kondisi geologi dengan kelas batuan rendah, poor rock, dan water in rush yang menyebabkan terjadinya collapse dan deformation pada tunnel. Kondisi ini hampir terjadi atau banyak terjadi di PLTA-PLTA yang kita hadapi. Bahkan di PLTA Renun yang juga menjadi yang juga lesson learn-nya kita gunakan di proyek kita di proyek Jati Gede ini, bahkan mengalami kondisi yang jauh lebih parah dibandingkan yang dihadapi di Jati Gede tersebut. Nah, apa sih yang menjadi dampak atas adanya unforeseen condition pada geologi? Nah, yang pertama, pekerjaan galian, penggalian dan pemasakan super tunnel menjadi terhambat. Dan kemudian diperlukan adanya satu perubahan desain super tunnel yang mungkin berbeda dengan apa yang ada di dalam kontrak. Kemudian akibat perubahan tersebut, baik perubahan desain, perubahan supporting, maka menimbulkan variation order sebagai akibat dari perubahan desain. Misalnya penambahan support pada tunnel. Yang tadinya mungkin steel ribs-nya jaraknya cuma 1 meter antara satu steel ribs dengan yang lain, di sini bisa menjadi ekstrim, yaitu setiap setengah meter ada steel rib. Nah, tentunya dengan perubahan desain tersebut, steel rib menjadi rapat, maka harga proyek ini akan menjadi lebih mahal. Kemudian yang lain, adanya unforeseen kondisi pada geologi tersebut, maka tentunya akan berpotensi menimbulkan klaim atas kondisi batuan di tunnel tersebut. Karena proyek ini mungkin menjadi lebih lama penyelesaiannya dan menimbulkan klaim overhead dan klaim hal yang lain dari kontraktor. Dan yang paling parah apabila proyek ini berlarut-larut karena permasalahan unforeseen pada kondisi geologi, maka bisa jadi terjadi potensi cost overrun. Nah, action apa yang telah kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan review bersama kontraktor terkait treatment pada unforeseen event di area tunnel tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan satu kontraktor yang dibutuhkan konsultan atau engineer-engineer yang berpengalaman yang mungkin yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan unforeseen tersebut, dan mereka bisa memanfaatkan lesson learned yang sudah didapatkan di proyek-proyek sejenis sebelumnya untuk diterapkan pada proyek PLTA Jati Gede ini. Kemudian tentunya karena ada perlu adanya kondisi tanah yang sangat buruk, maka kita melakukan perubahan desain dan pemasangan supporting tunnel berupa kanopi for cooling dan perkuatan steel rib pada tunnel yang memiliki kondisi poor rock dan mengatasi collapse dan deformasi. Tentunya dengan penambahan kanopi for cooling ini akan menambah biaya yang harus kita keluarkan sebagai akibat dari perubahan metode dan perubahan penggunaan support pada tunnel tersebut. Kemudian permasalahan yang lain, akibat unforeseen kondisi pada kondisi geologi dan mungkin saja pada saat itu pekerjaan progres dari pekerjaan atau produktivitas dari pekerjaan ini kelihatan kurang, maka ditambahkan jumlah edit tunnel yang sebelumnya hanya 2 menjadi 3 untuk meng-catch up pekerjaan galian tunnel yang tertinggal. Dan yang terakhir D adalah melakukan evaluasi terhadap claim dan variation order. Kelihatannya memang masalah claim dan variation order ini mungkin di dalam kalimat kelihatan sederhana, tetapi di dalam pelaksanaannya ketika melakukan evaluasi dan ketika melakukan negosiasi dan lain-lain, ini betul-betul membutuhkan satu keahlian khusus, dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa memanage claim, dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa tetap mempertahankan hubungan baik dengan kontraktor, komunikasi dengan baik dengan kontraktor, walaupun terjadi dispute antara kontraktor dan kita, namun pekerjaan tidak akan terhambat dan terus berlanjut walaupun klaim tersebut dan dispute tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, ini juga event yang sangat penting yang betul-betul terjadi di PLTA Cisokan, adanya perubahan desain regulating weir menjadi regulating dam atau bendungan untuk memenuhi rekomendasi dari KKB terkait debit banjir 100 tahunan. Jadi adanya perubahan desain
regulating wear menjadi dam, ini menyebabkan proyek kita tertunda dan menjadi lebih lama. Karena kita harus melakukan pengadaan tanah ekstra. Dan dampaknya perubahan desain ini juga menyebabkan bertambahnya instrumen-instrumen pada bangunan air yang harus kita tambahkan dan menimbulkan variation order serta extension of time akibat dari perubahan tersebut. Nah, selain itu, akibat perubahan desain wear menjadi dam, maka timbul satu kebutuhan perizinan baru terkait perubahan jenis bangunan air. Karena tadinya sifatnya wear yang kapasitasnya lebih kecil menjadi bendungan dengan kapasitas yang lebih besar. Tentunya butuh izin khusus, yakni izin penggenangan bendungan dan juga izin operasi. Kita ketahui bersama pengurusan perizinan sangat variatif, bisa lama, dan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selama ini adalah kita sudah berkoordinasi dengan PUPR, alhamdulillah PUPR cukup baik di dalam berkoordinasi dengan kita dan mengerti situasi yang kita hadapi, dan juga tentunya kita memaksimalkan IR kita untuk melakukan review dan approval design regulating dam agar bisa dilakukan diakselerasi prosesnya sehingga permasalahan ini tidak menyebabkan EOT yang terlalu lama. Oke, next. Slide 21. Ya, event yang ketiga adalah, ini juga sangat penting, saya bisa katakan bahwa event pertama, kedua, dan ketiga ini adalah event utama dari kejadian yang menyebabkan keterlambatan di proyek Jati Gede, yaitu perubahan metode penggalian ekskavasi, ekskavasi tunnel dari drill and blast menjadi mechanical dan rock header yang muncul sebagai akibat perbedaan kelas batuan dari yang direncanakan sebelumnya dengan kondisi aktual. Artinya ini muncul juga karena kondisi unforeseen. Nah, apa dampaknya? Pekerjaan penggalian tunnel berjalan efektif sesuai dengan kelas batuan setelah dilakukan penggantian metodologi excavation. Produktivitas dan progres galian tunnel menjadi lebih cepat, reliable, dan aman. Dan ketiga, ada juga sebagai akibat dari adanya perubahan metodologi tersebut, maka ada pengajuan harga baru atau variation order. Dan action plan-nya, action-nya apa? Yaitu IR melakukan review dan approval perubahan metode penggalian tunnel dan negosiasi dengan kontraktor untuk menyepakati harga penggalian dengan rock header. Karena mungkin secara metodologi berbeda dengan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah event yang dikarenakan oleh delay site handover pada lokasi power station, regulating dam, dan tail rest. Nah, apa yang terjadi? Adanya delay serah terima lahan tersebut, maka pekerjaan pada area power station, regulating dam, dan tail rest terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pergeseran jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya musim kering menjadi musim basah. Jadi pekerjaan yang galian di power station tersebut secara schedule awal itu dilaksanakan di musim kemarau, dan karena keterlambatan serah terima lahan maka pekerjaan itu dilaksanakan di musim hujan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan resources yang lebih besar di dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Dan tentunya semua dari keterlambatan ini menyebabkan terjadinya penambahan waktu dan timbulnya potensi klaim akibat penggunaan resources yang lebih besar dan waktu lebih lama di dalam pelaksanaan. Pak Ahmadi, nah, siapa? Ya. Kemudian yang kelima, yaitu pandemi COVID. Ini memang menjadi isu internasional, Pak, ya. Dan akibat adanya pandemi COVID ini, pekerjaan disuspensi. Kemudian kontraktor terhambat untuk mendatangkan atau memobilisasi engineer-engineernya, dan akibatnya terjadi EOT dan muncul potensi klaim. Nah, kenapa sih kita mensuspensi pekerjaan ini? Memang pada kondisi awal-awal kita sangat khawatir, apalagi ditambah adanya surat edaran bupati yang mengharuskan kita dan untuk melakukan suspensi tersebut. Dan salah satu cara yang kita lakukan untuk tetap beraktivitas setelah suspensi ini, walaupun di masa COVID ya, seperti saat ini, memang kita melakukan enclosed construction area dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
Apalagi kan kontraktor dari proyek ini adalah Sinohydro, beberapa tenaga kerja atau ekspor mereka memang dari Wuhan ya Pak. Sehingga ketika mendengar kata Wuhan pada saat itu tentunya memberikan kekhawatiran tersendiri kepada kita semua. Oke, next. Next Pak, slide 22. Ini lesson learn-nya Pak, mungkin ini inti dari apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Lesson learn dari proyek ini yaitu memang penguatan BIDOK dalam hal penyediaan data geologi yang lebih komprehensif itu sangat penting untuk proyek PLTA. Walaupun memang unforeseen itu selalu ada, tapi paling tidak deviasi antara data yang kita miliki pada saat awal dengan apa yang kita temui di lapangan itu tidak terlalu besar. Selain itu, kalau misalnya kondisi batuan nyangkur, ini kita ketahui di awal-awal, maka kita sudah bisa mempersiapkan langkah-langkah antisipasi yang lebih baik, sehingga keterlambatan dan pemasalahan di dalam tunneling bisa kita minimalisir dan tidak menyebabkan pekerjaan kita terlambat lebih lama. Yang kedua adalah aspek desain telah memperhitungkan requirement dari pihak lain berhubungan langsung dengan PLTA. Misalnya Komisi Keamanan Bendungan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penentuan tipe kontrak harus konsisten, Pak. Untuk EPC sebaiknya menggunakan FIDIC Silver Book. Sedangkan untuk atau menggunakan kombinasi Red Book untuk pekerjaan underground work dan yellow untuk open air dan civil work dan elektromekanikal. Bahkan mungkin saat ini ada juga FIDIC yang emerald untuk pekerjaan tunnel. Nah, apa yang kami temui di ini Pak, di PLTA Jati Gede ini, pada galian tunnel menggunakan buku merah. Nah, harusnya penggunaan buku merah tersebut mungkin engineering-nya dari sebaiknya dari konsultan atau dari owner. Tetapi pada proyek Jati Gede ini menggunakan red book untuk pekerjaan underground work, tetapi dari sisi desain dari mereka, dari kontraktor. Sehingga ada resiko kontraktor bisa saja mengajukan over design gitu Pak. Over design yang menyebabkan volume pekerjaan dari proyek ini atau menyebabkan biaya pekerjaan tunneling dari pekerjaan ini menjadi lebih besar. Nah, makanya yang bisa kami simpulkan, kalau EPC kita fokus menggunakan silver book, tetapi memang berisiko dari pembengkakan biaya atau biaya proyek menjadi lebih mahal karena risikonya kita shifting semua ke kontraktor. Tetapi kalau kita menggunakan kombinasi antara buku merah dan buku kuning, sebaiknya menggunakan red book untuk underground work, tetapi engineering-nya dari owner atau dari konsultan kita, sehingga volume dan lain-lain risiko atau potensi over design bisa kita hindari. Nah, tujuan dari penguatan BIDOK tersebut adalah meminimalisir unforeseen geological condition, kemudian perubahan desain dan konstruksi yang berdampak pada variation order yang besar dan klaim biaya dan waktu, serta ini Pak, adanya untuk menghindari dispute pemahaman kontraktual antara para pihak yang sifatnya massive gitu Pak. Artinya mungkin kita bisa meminimalisir dispute karena kita konsisten di dalam menerapkan pemilihan referensi kontraktual yang kita gunakan. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya yaitu penguatan tim inti konsultan Pak. Tim inti engineer. Nah, di engineer itu kita ada PM, kita ada contract engineer, ada schedule engineer, ada geologis engineer. Ini betul-betul harus kuat, betul-betul harus orang yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman yang banyak, sehingga lesson learn-nya bisa diterapkan pada proyek-proyek PLTA yang sedang ditangani.
sebagai bahan informasi, apabila kontrak engineer kurang kuat, maka klaim dari proyek yang sedang kita hadapi ini akan tidak akan termanage dengan baik, sehingga penyelesaian klaim ini menjadi tertunda, berlarut-larut, dan menimbulkan dispute yang besar antara kontraktor dengan kita. Begitu pula dengan schedule engineer. Dengan keberadaan schedule engineer yang berkualitas, maka ada early warning atas permasalahan yang sedang berkembang, sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi kritis dari sisi waktu penyelesaiannya. Jadi mereka sudah bisa menginformasikan ke kita dan berhati-hati sehingga kita bisa mengantisipasi kejadian yang bisa menyebabkan perpanjangan waktu. Kemudian ya, Mas, geologis lagi, Mas. Ya, Pak. Kemudian geologis engineer, agar isu-isu pekerjaan tunneling yang merupakan pekerjaan major dan unpredictable pada pembangunan PLTR termitigasi dengan baik, Pak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penguatan SDM PLN, khususnya bagi pegawai. Ini juga sangat penting agar para insan PLN yang menangani proyek ini bisa dilaksanakan dengan baik. Next, mungkin slide yang terakhir ya, yang berikutnya. Slide 23. Nah, ini yang penting juga, Pak. Yang keempat adalah melibatkan expert di bidang terowongan geologi PLTA. Mohon maaf, balik ke sebelumnya. Slide 23, Pak. Mas Gama. Ya, melibatkan expert di bidang terowongan geologi PLTA, geoteknik dan struktur dalam FGD terkait permasalahan kritis konstruksi PLTA Jati Gede. Ini kita sudah lakukan dengan melibatkan senior-senior kita yang expert dan juga melibatkan dari kalangan universitas yang memang mempunyai kapasitas di dalam hal geologi. Kemudian pembebasan pekerjaan konstruksi dan tidak menimbulkan klaim serta EOT yang berkepanjangan, kemudian manajemen isu dan koordinasi internal maupun eksternal yang baik, manajemen stakeholder yang baik, dan yang ketujuh adalah yang tidak kalah penting juga, yaitu penguatan pemahaman kontraktual, karena setiap kontrak adalah unik, bisa jadi berbeda antara kontrak satu dengan kontrak yang lain. Tetapi apabila kita menggunakan satu pilihan yang tegas di dalam menerapkan satu kontrak, misalnya tadi Silver Book atau gabungan Red dan Yellow Book, maka dispute tersebut dan pemahaman tersebut menjadi lebih baik. Terus yang kedelapan, yang terakhir, yaitu penetapan regulasi prosedur kebijakan pembebasan tanah, penanganan permasalahan lahan, seperti yang kami hadapi, yaitu tanah timbul tenggelam di daerah sepadan sungai, tanah terdampak proyek yang dikuasai atau dimiliki warga. Tujuannya apa? Agar pembebasan dan penanganan permasalahan lahan tersebut cepat dan tidak menimbulkan risiko klaim dari kontraktor karena keterlambatan serah terima lahan. Penyelesaian proyek menjadi tertunda, serta timbulnya risiko hukum bagi PLN serta tim pembebasan tanah di kemudian hari apabila melakukan proses pengadaan tanah pada area abu-abu tersebut dan dianggap melanggar aturan yang ada. Oke, next. Ini hanya gambar foto-foto, Pak, yang menggambarkan kegiatan yang sudah kita lakukan di lapangan, mulai dari tunneling, powerhouse, proses pekerjaan elektromekanikal sudah kita laksanakan. Kemudian next. Pak Gama, silakan. Oke, rupanya slide tadi adalah slide terakhir dari kami. Maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada delay di dalam penyajian presentasi ini karena memang permasalahan teknis yang sering terjadi ketika kita melakukan presentasi melalui media Zoom. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Pak Aji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi Abbas sudah menyampaikan presentasi yang sangat detail. Termasuk ada 8 lesson yang tadi disampaikan. Jadi nanti untuk pertanyaan tanya jawab nanti akan di pada session berikutnya. Ini untuk session selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk paparan dari PLTA Renung. Tapi sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa
Zoom ini diikuti dari Aceh sampai Papua, ada lebih dari 600 tadi ya. Dari Aceh ada Mas Ruli, kemudian di Papua ada Pak Nugroho. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa ini nanti akan menjadi sangat menarik sekali ya, pembicaraan terkait yang direnung tadi. Tadi yang kalau yang lab 8 lesson dari PLTA Jatigede nanti akan kami tindak lanjuti. Mas, terima kasih Mas Ahmad Diabas. Jadi sebelum lanjut ke session yang kedua yaitu paparan dari PLTA Renun, dapat saya sampaikan bahwa PLTA Renun itu mulai itu di tahun 1983 ya. Itu visibility study-nya itu ada 2 tahun, 1983-84, kemudian detail design-nya juga 2 tahun. Tahun 87-88, ya, ya. Kemudian pekerjaan dimulai di tahun 1996, jangka waktu 5 tahun sampai, tapi belum selesai juga, akhirnya masuklah nanti Pak Hengki Heru Basudewo dan ada Mr. Felix sebagai konsultannya. Saya sampaikan untuk pembicara narasumber kita, expert kita hari ini adalah Bapak Hengki Heru Basudewo. Beliau adalah pendidikan formalnya adalah S2 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung tahun 1997, kemudian beliau sebagai kepala proyek PLT Arnold ini tahun 2000 sampai 2003. Jadi beliaulah yang menyelesaikan di PLT Arnold ini. Kemudian beliau sebagai kepala divisi konstruksi Jawa Bali tahun 2010 sampai 2013. Sebelumnya adalah CFO di PT PN Geothermal 2009 sampai 2010. Beliau juga Direktur Pengembangan di PT BJB tahun 2016-2020, yang sebelumnya adalah CEO di Rekadaya Elektrika. Terakhir, sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris North Sumatra Hydro Energy. Kemudian untuk nanti akan paparan akan dilanjutkan oleh Mr. Felix. Mr. Felix itu adalah lulusan dari Queen Mary Westfield College, University of London tahun 1991, itu di Civil Engineering, kemudian MSc di Water Resources Engineering tahun 1994 dari City University London. Beberapa membership Professional Association itu Charter Engineer di UK, kemudian Member of the Institution of Civil Engineer di UK, Japan Society of Civil Engineer, ini juga sebagai Award for International Outstanding Collaboration. Jadi Mr. Felix sebagai Contract Manager pada waktu itu di Renun tahun 2001 sampai 2006, 62 bulan. Kemudian juga sebagai senior civil engineer, kontrak engineer di Asahan 3. Itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai kontrak advisor di Pesangan sejak tahun 2016. Mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar, karena ini ada hal yang sangat menarik sekali di Renun tadi, bahwa ini dari 83 sampai 2006 itu 23 tahun ya Pak Hengki. Terusan kemudian ini informasi dari Pak Hengki, eksekusinya juga 11 tahun itu dari tahun 96. Disampaikan juga sama Pak Hengki bahwa panjang tunnelnya itu 4 kali panjang tunnel dari MRT. Seperti apa nanti? Kalau tadi kita dengar di Jatigede itu 40 liter per detik ya. Di sini cuma 1.400 liter cukup untuk bikin PLT, Pak. Ya itulah, memang nanti kita di sini banyak belajar tidak hanya masalah teknis ya. Ini soft kompetensinya tinggi sekali menurut saya. Keputusan-keputusan yang diambil dengan nilai yang menurut saya ya lumayan besar. Artinya kita Pak Andri, Bu Khairani tadi menyampaikan untuk lesson learned, juga dari Pak Ihsan tadi, ini harus kita dokumentasikan. Kita tidak boleh kehilangan hal-hal yang tacit nulis seperti ini. Dan ini adalah salah satu, kalau di project manajemen profesional itu memang dokumentasi project itu harus ya. Dan lesson learned-nya itu harus ditulis. Nah ini kebetulan Pak Hengki, beliau masih di sini, legacy beliau untuk menyelesaikan proyek di PLT Arnon, makanya kita sangat beruntung sekali. Disampaikan juga sama Pak Hengki bahwa ini adalah vulkano yang usianya 5 juta atau 6 juta tahun yang lalu. Ini krater di PLT Arnon, di mana nanti kondisi geologinya saya pikir luar biasa. Dan banyak konsultan dari luar negeri yang dilibatkan pada waktu itu, tidak hanya dari Amerika tapi juga dari Eropa. Mungkin dari saya itu, silahkan Pak Hengki untuk dapat dimulai sesuatu yang sangat menarik buat kami semua. Ini adalah, kalau saya menamakannya, geological journey. Jadi suatu apa ya, perjalanan kayak Indiana Jones tapi dalam masalah geologi, yang nanti ini Pak Hengki satu-satunya yang waktu itu dipanggil dari pemerintah untuk menyelesaikan ini. Monggo Pak Hengki, waktu untuk Bapak, silakan.
Terima kasih Pak Haji, waktu yang diberikan kepada kami. Kami merasa terhormat sekali diundang di dalam Project Talks series ini, apa namanya, merupakan sebuah apa nama angan-angan kita di PLN. Ini yang selama ini kita katakan bahwa kawan-kawan konstruksi ini berada diaspora di mana-mana, sekarang mulai terkumpulkan kembali untuk menyongsong proyek-proyek yang lebih besar. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih saya kepada Pak Ihsan Asaat sebagai Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan, kepada Bu Sofi sebagai Direktur SDM, Pak Haji sebagai Executive Vice President untuk Mega Project Jawa Madura Bali dan Papua, Pak Dahlan dari apa namanya GM Pusman Pro, serta rekan-rekan PLN yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali apa yang terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu yang berada di apa namanya Project Renun yang sudah dimulai sejak tahun 83 dan akhirnya bisa diselesaikan pada tahun 2006. Dan perlu saya sampaikan bahwa Project PLTA Renun ini mempunyai banyak rekor, adalah mempunyai terowongan terpanjang, barangkali ini terowongan yang terpanjang di Asia Tenggara juga, kalau di total semuanya itu kira-kira ada 24 km, saya pernah menghitungnya, termasuk dari upstream headrace tunnel sampai downstream headrace tunnel, ditambah dengan dari tributary entik. Kemudian yang tidak kalah menariknya, satu proyek ini diselesaikan oleh 5 kepala proyek. Jadi Renun ini mempunyai 5 kepala proyek. Yang pertama kali adalah Pak Robinson Sirait, kemudian Pak Sarwono, dilanjutkan oleh almarhum Pak Ikuten Sinulinga. Kemudian saya menggantikan Pak Ikuten Sinulinga tahun 2000 sampai 2003. Setelah saya selesai di 2003, dilanjutkan oleh almarhum Pak Amri Dumadi. Terima kasih. Next slide. Renun itu berada di daerah barat daya Danau Toba. Kita Renun memanfaatkan Sungai Lai Renun yang tadinya dia bermuara ke Samudra Indonesia itu dibelokkan dan dijatuhkan ke Danau Toba melalui terowongan untuk menggerakkan turbin. Perlu kita ketahui tinggi jatuh dari PLTA Renun itu adalah gross-nya 468 meter, net-nya sekitar 435 meter, dengan discharge rata-rata 11,4 meter kubik per detik. Jadi kalau kita lihat barangkali ini adalah PLTA dengan head tertinggi di Indonesia, yaitu 468 meter. Kemudian, annual energy yang dihasilkan itu 310 gigawatt hours. Dan yang menarik di sini adalah dengan tambahan 11,4 meter kubik per second masuk ke Danau Toba, itu bisa dimanfaatkan untuk PLTA-PLTA yang ada di sebelah hilir Danau Toba. Jadi inilah sebetulnya cerdiknya sebuah perencanaan ketika membangun PLTA Renun yang secara ekonomis itu marginal, tetapi benefitnya ada di dalam, ada yang berada di pembangkit-pembangkit yang ada di sebelah hilir Danau Toba, yang pada saat itu dimanfaatkan untuk smelter di Inalum. Jadi ini yang apa namanya menjadi sebuah, saya katakan, legacy dari kawan-kawan dari
Nippon Kui maupun kawan-kawan yang merencanakan dulu di untuk pengembangan Danau Toba. Next slide. Nah, ini seperti kita katakan tadi, bahwa feasibility study-nya itu dimulai tahun 83 sampai tahun 84, kemudian dilanjutkan dengan detail design tahun 87 sampai tahun 88. Kemudian pekerjaan prasarana yang terkait dengan access road, kemudian juga jaringan listrik, itu dilakukan pada tahun 1993 sampai 1994. Yang menarik, ini pekerjaan access road pun dibiayai dari pendanaan dari GPIC. Karena memang benar-benar GPIC melihat bahwa pembangunan PLTA Renon ini mempunyai dampak yang cukup signifikan, cukup positif terhadap pengembangan Danau Toba. Karena dengan penambahan dari discharge di Danau Toba, ini akan bisa meningkatkan produksi smelter yang ada di Inalum. Jadi inilah yang sebetulnya kita sebut sebagai trickle-down effect dari pembangunan PLTA Renon. Dan konstruksi itu dilaksanakan pada tahun 95 dan selesai pada tahun 96. Ini memakan hampir 11 tahun dan dikomandani oleh 5 kepala proyek. Dan melalui beberapa serial critical termasuk masuk di dalam yang namanya masa krisis tahun 97-98. Inilah yang memberikan kontribusi mengapa PLTA Renon itu dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Ada hambatan-hambatan sosial, hambatan-hambatan moneter, hambatan-hambatan teknis, dan juga hambatan-hambatan yang sifatnya adalah inherent di dalam manajemen. Next slide. Kita lihat di sini bagaimana ini hanya gambaran untuk longitudinal section dari waterway yang ada di PLTA Renon. Ada dua waterway, yaitu upstream headrace tunnel dengan 8 tributary intake. Kemudian ada downstream headrace tunnel dengan 3 tributary intake. Upstream headrace tunnel pada dasarnya adalah free flow, jadi bukan pressure tunnel. Sedangkan di downstream headrace tunnel itu adalah pressure tunnel. Dan untuk mengkonek antara upstream headrace tunnel dan downstream headrace tunnel, karena di sana ada pengumpulan dari tributary, maka dibangunlah yang namanya regulating pond. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sepanjang perjalanan terowongan itu kita juga mengkolek air-air dari tributary. Dan inilah yang sebetulnya menurut saya cukup cerdas penyelesaiannya bagaimana untuk mendapatkan tambahan discharge sepanjang perjalanan. Walaupun memang di dalam konstruksinya ini mengalami tantangan yang luar biasa. Next. Nah, ini kita hanya saya sebut hanya dua saja yang penting, yaitu bahwa konsultan desain maupun konsultan supervisi dilaksanakan oleh Nippon Kui. Kemudian kontraktor sipil itu baik civil work 1 maupun civil work 2 itu dilaksanakan oleh Hyundai bersama PT dan Jinro. Next slide. Nah, inilah isu proyek yang terjadi pada saat itu. Isu teknikalnya adalah masalah unforeseen geological condition. Kemudian masalah environment-nya itu masalah pemandangan scenery dari Danau Toba. Kemudian masalah isu yang paling dominan adalah masalah pemanfaatan air karena tributary intake yang kita mau masukkan ke dalam terowongan itu pada awalnya digunakan untuk mengairi persawahan mereka. Kemudian kontraktual financial issue yaitu masalah delay dan seperti saya katakan tadi adanya krisis financial
pada Asia pada tahun 97-98. Next. Nah, inilah yang kita mulai mulai melihat. Sepanjang perjalanan penggalian terowongan, terowongan ini digali dengan menggunakan dua tunnel boring machine, di upstream headrace tunnel maupun di downstream headrace tunnel. Tunnel boring machine yang kita gunakan dari Robin. Kemudian untuk terowongan-terowongan yang mengkoneksi tributary, itu kita laksanakan dengan drill and blast. Dan sepanjang perjalanan dari penggalian terowongan, kita mengalami beberapa kali kolaps terowongan yang cukup signifikan. Yaitu pertama kali kolaps terjadi pada outlet upstream headrace tunnel yang berada di dekat regulating pond. Ini mengakibatkan delay sepanjang 6 bulan. Kemudian kita juga mempunyai collapse sepanjang satu collapse kecil-kecil sepanjang 1,7 km yang mengakibatkan delay itu hampir 13 bulan. Kemudian kita mengalami collapse yang luar biasa yang ada di exit tunnel, di downstream headrace tunnel, itu mengakibatkan keterlambatan hampir 1 tahun. Kemudian kita mengalami collapse di horizontal tunnel, mengakibatkan keterlambatan 5 bulan. Yang terakhir adalah collapse di vertical tunnel, mengakibatkan keterlambatan hampir 1 tahun. Yang sebetulnya fenomenal di sini adalah didapatinya yang namanya air yang masuk ke dalam terowongan. Di dalam kontrak dokumen, di dalam technical spec, disebutkan bahwa air yang mungkin muncul, ekspektasinya, itu sekitar 100 liter per detik. Pada kenyataannya, ketika kita menggali terowongan, kemudian kita menemukan adanya gelembung dari gas yang terperangkap, ternyata berisi air, dan di sanalah mulai kita mendapatkan air dengan discharge atau debit yang cukup tinggi. Sepanjang terowongan itu, yang tadinya kita ekspektasi sekitar 100 liter per detik, ternyata yang kita hadapi adalah 1.400 liter per detik. Jadi cukup untuk menggerakkan mini hidro yang ada di terowongan itu, untuk pembangkit mini hidro. Jadi bisa dibayangkan kalau kita masuk ke dalam terowongan, itu tinggi air sebelum dilakukan dewatering, itu adalah setinggi pinggang. Dan orang masuk ke dalam itu harus melawan arus, dan itu sangat berbahaya sekali. Di kiri kanan ada instalasi listrik, ada instalasi air kompresor dan sebagainya. Ini betul-betul situasi yang sangat-sangat boleh dikatakan jauh dari normal untuk sebuah pekerjaan terowongan. Itulah yang kita hadapi di PLDR Nun. Bagaimana nanti kita menyelesaikannya? Ini adalah menarik. Next slide. Nah, inilah isu-isu geologi yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai lesson learned untuk kawan-kawan konstruksi, terutama yang bergelut di dalam pembangunan PLTA. Mungkin saya agak bercerita sedikit tentang bagaimana sih sebetulnya kondisi geologi regional yang ada di Danau Toba, di PLTR Nun. PLTR Nun itu kondisi formasi batuannya sangat dipengaruhi oleh cerita 6 juta tahun yang lalu ketika Gunung Toba meletus. Jadi sebelum itu menjadi Danau Toba,
Toba adalah super vulkano. Dan itu terjadi letusan pada 6 juta tahun yang lalu. Bisa dibayangkan cerita 6 juta tahun yang lalu harus kita samerikan di dalam sebuah informasi geologi untuk bisa mengetahui perilaku batuan, sehingga pada saat kita melaksanakan pekerjaan tunneling, kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi di dalam perut bumi ini. Ketika kita melakukan detail design, kita mempunyai beberapa borehole di sepanjang terowongan ini. Pada saat 82, mereka juga mempunyai borehole, dan borehole itu dilakukan untuk mengetahui properties rock stress, permeability, dan tinggi groundwater table. Kemudian pada waktu detail design ditingkatkan lagi untuk bisa katakanlah mendefinisikan lebih jauh lagi kelas massa batuan di dalam sepanjang terowongan ini. Ini terkait untuk bagaimana sebetulnya nanti mendefinisikan masing-masing support untuk pada masing-masing kelas massa batuan. Pada saat itu, kalau kita katakan yang paling utama, barangkali yang perlu kita highlight cerita dengan adanya water ingress yang ada di terowongan, yaitu terkait permeability. Hasil dari pemboran kemudian dituangkan di dalam dokumen kontrak, atau dokumen tender dulu sebelum menjadi kontrak, dokumen tender, itu memberikan angka permeability K10 pangkat minus 5. K10 pangkat minus 5. Dengan perhitungan dengan Darcy Law dan sebagainya, K10 pangkat minus 5 itu menghasilkan air ingress water yang ada di dalam terowongan itu sekitar 100 liter per detik. Pada saat kami masuk ke PLTA Renon tahun 2000, progres penggalian terowongan di PLTA Renon itu sudah hampir berhenti 1 tahun lebih. Pekerjaan di terowongan pada saat itu hanya memasang yang namanya pipa dewatering dan pompa. Dan yang paling mengkhawatirkan sebetulnya pada saat itu, sebetulnya spirit dari kawan-kawan di proyek itu sudah sangat rendah. Karena sudah setahun tidak ada progres. Kemudian antara kontraktor dan konsultan itu hanya blame game, kalau saya katakan. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Secara cultural, antara orang Korea dan orang Jepang, itu seperti kucing dengan anjing. Pada saat itu, resident manager dari konsultan adalah seorang geologis, sampai seorang geologis menjadi resident manager, yaitu Mr. Simi Susang. Kemudian, di sisi kontraktor, mereka sudah merasa desperate bahwa apapun yang dilakukan, ini tidak menghasilkan progres yang signifikan. Sebetulnya, biang keroknya adalah dari air yang hanya diekspektasi 100 menjadi 1.400, tidak bisa diantisipasi oleh tunnel boring mesin. Karena tunnel boring mesin itu pemilihan tipenya maupun cutter head-nya itu sangat spesifik, dan itu adalah tailor-made
untuk kondisi yang diinformasikan di dalam tender dokumen. Setelah saya cek pada saat itu, bagaimana sebetulnya investigasi dilakukan, ternyata investigasi dilakukan semua drill hole, borehole-nya itu adalah vertikal. Kemudian saya mencoba untuk mempelajari dari buku geologi terkait dengan formasi batuan yang ada di daerah Toba. Daerah Toba kondisi batuannya didominasi oleh ignimbrite yang mengalami pembekuan di luar. Akibat dari pembekuan di luar, discontinuity yang ada di massa batuan itu adalah vertikal. Nah, bisa dibayangkan ketika kita mempunyai borehole yang vertikal juga, maka borehole kita tidak bisa mengcapture seluruh discontinuity. Akibatnya apa? Akibatnya angka permeability yang kita peroleh dari sampel borehole yang kita ambil vertikal itu tidak menunjukkan kondisi aktualnya. Maka di awal dari pada waktu saya masuk ke sana tahun 2000, yang pertama kali kami lakukan adalah melakukan pengambilan sampel lagi, tetapi bukan dengan borehole yang vertikal, kita melakukan incline borehole. Ada beberapa incline borehole yang kita lakukan, dan setelah dilakukan analisa, ternyata angka permeability yang kita peroleh adalah K10-3. Dari kedua angka inilah kami berketetapan hati mengatakan bahwa apa yang kami hadapi hari ini adalah kondisi hari itu adalah kondisi unforeseen. Di mana data yang kita peroleh dan kita sajikan di dalam tender dokumen ternyata tidak sesuai dengan faktualnya. Mengapa ini menjadi penting? Ketika kita meng-acknowledge bahwa ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan faktualnya, maka kita mempunyai keyakinan bahwa ada sesuatu remedial action yang harus kita lakukan. Pak, untuk melakukan remedial action yang harus kita lakukan, ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Apapun juga konsultan kita sudah melakukan sebuah desain, dan untuk merubah sebuah desain, itu adalah perlu proses convincing. Karena ini menyangkut harga diri, Pak. Dan sebetulnya itu sudah saya indikasikan ketika saya ditugaskan oleh pada waktu itu Dewan Direksi PLN, dalam hal ini Pak Tunggono sebagai Direktur Operasi, untuk melihat PLTA Renun. Dan ketika saya kembali dari kunjungan dari Renun, kemudian membuat sebuah report, saya sampaikan kepada Pak Tunggono, akhirnya saya ditunjuk jadi kepala proyek Renun. Beliau mengatakan, tolong selesaikan terowongan di Renun, karena pada saat saya masuk di sana, powerhouse sudah selesai, intake sudah selesai, tinggal terowongan. Pada saat saya dipanggil beliau, saya katakan, Pak, izinkan kami merubah konsep desain yang ada di PLTA Renun apabila Bapak ingin melihat PLTA Renun selesai. Dan satu lagi saya meminta kepada beliau, Pak, akibat dari perubahan konsep desain, pasti akan terjadi variation dan pasti akan terjadi kerja tambah. Ini sudah kita identifikasi sejak
saya ditunjuk menjadi kepala PLTA Renun. Oleh sebab itu, saya mencoba meyakinkan diri saya dengan melakukan investigasi tambahan untuk mendefinitkan bahwa yang kita hadapi adalah benar-benar kondisi unforeseen. Nah, setelah kita menyadari bahwa ini adalah kondisi unforeseen yang perlu adanya perubahan metode kerja, maka downstream head risk tunnel itu kita bagi menjadi beberapa section. Kita juga melakukan yang namanya penambahan edit tunnel untuk melakukan penggalian dari sisi upstream dengan drill and blast. Ini adalah sebuah katakanlah variation dari sebetulnya construction method yang sudah dulu disepakati bersama-sama. Tidak hanya itu, yang dari downstream side, kita melihat bahwa dengan kehadiran air yang begitu tinggi, yang tadinya dikira itu hanya mengganggu pada saat kita hauling dari excavated material, ternyata adanya air yang masuk ke dalam terowongan, terutama di tunnel face, itu ternyata mengganggu kinerja dari cutter head. Sehingga paket yang ada di cutter head itu tidak bisa membuang material galian. Karena material galian sesuai dengan desain TBM awal, itu seharusnya tidak berupa bubur, tapi seharusnya berupa material galian yang sedikit kering. Nah, saat itu kita memutuskan bahwa cutter head dari TBM itu harus dilakukan modifikasi. Dan modifikasi itu dilakukan di dalam terowongan. Karena TBM, Pak, begitu masuk, dia tidak bisa mundur, Pak. Maka kita lakukan drill and blast di sebelahnya cutter head kita. Setelah kita mendapat ruang yang cukup, kita bekerja di dalam terowongan untuk memodifikasi cutter head kita, terutama di paketnya, supaya bisa mengeluarkan hasil galian yang dihasilkan oleh putaran TBM. Itu satu hal. Kemudian kita juga melakukan dewatering dengan pompa-pompa. Boleh dikatakan kita punya pompa itu besarnya ada yang 60 kW, ada yang 100 kW. Kemudian kita punya serial yang namanya pipa-pipa PVC sepanjang terowongan untuk mengevakuasi air yang ada di tunnel face. Karena kalau tidak ada dewatering system, itu kita masuk ke terowongan tenggelam sampai di pinggang. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sebetulnya kita melakukan concrete lining karena adanya ingress water. Kalau di dalam desain aslinya, semua concrete lining itu dilakukan cast in situ. Tetapi dengan adanya ingress water dengan tekanan 10 bar, maka tidak ada yang bisa mengkontrol quality ketika kita melakukan concrete lining di dalam terowongan. Maka pada saat itu kita memutuskan untuk mengganti sistem concrete lining yang tadinya cast in situ menjadi precast concrete dari untuk sebagian terowongan yang menghadapi ingress water yang cukup tinggi. Nah, perubahan ini, ya, bagus. Silakan. Inilah situasi yang ada di dalam terowongan kita. Yang di sebelah kiri itu orang berdiri di atas backup
dari TBM, air itu menyembur seperti itu, dan kemudian kita lihat yang di sebelah kanan bagaimana air dipompa keluar. Kemudian walaupun air telah dipompa keluar, kalau kita lihat di downstream head race tunnel itu masih ada sisa air yang kalau lokomotif yang membawa ekskavasit material lewat itu bergelombang. Next. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi bahwa site investigation ketika sebelum kontrak itu di award itu discontinuity-nya tidak bisa tercapture dengan baik dari borehole kita dan mengakibatkan angka permeability yang tidak akurat. Kondisi pada saat itu kita didefinisikan sudah pasti adalah unforeseen. Next. Jadi pada saat kita mungkin ada satu yang paling di luar konteks masalah teknikal. Jadi ketika desain sudah dibuat, kemudian pada saat itu engineer mempunyai keyakinan bahwa itu adalah desain yang terbaik. Dan ketika ternyata di lapangan apa yang dihadapi itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, itu perlu sebuah keyakinan dari pemilik proyek untuk mengatakan kepada konsultan, hey konsultan, desainmu perlu dilakukan modifikasi. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, ketika saya masuk pertama kali, saya bukan siapa-siapa. Nippon Kui punya nama besar. Tapi saya punya keyakinan bahwa desain yang dibuat oleh Nippon Kui perlu dilakukan modifikasi. Oleh sebab itu, ketika saya punya keyakinan itu, saya meminta kepada direksi PLN untuk mengundang panel expert. Pada saat itu ada 3 orang expert yang kita datangkan. 1, Dr. Andrew Merritt. 2, dari Jerman. Dia adalah Dr. Andrew Merritt, ini adalah salah satu bapaknya Rock Mass Classification. Kemudian Dr. Sigmund Babenderde itu adalah Chief Tunnel Association di Jerman. Yang ketiga adalah Lars Babenderde, itu adalah ahli mengenai TBM. Lars ini adalah putra dari Sigmund Babenderde, dia bekerja di Robin. Dari mereka saya banyak mendapatkan masukan. Ketiga orang ini sebetulnya sudah sering diundang oleh PLN. Jadi ketika beliau-beliau ini sudah diundang mulai dari proyek Singkara, proyek Musi, proyek PLT Arnun, membantu memberikan yang namanya advice. Karena kondisi geologi itu hanya bisa dilihat dengan baik oleh seorang geologis yang mempunyai jam terbang sudah tinggi. Itu seperti pilot. Jadi ketika Dr. Andrew Merritt itu masuk ke dalam terowongan bersama saya, dia hanya mengatakan begini, Hengki, we are respect to your team that you still survive in the really adverse condition. Saya terus terang aja, saya merasa harus respect kepada pada saat itu kontraktor Hyundai yang walaupun desperate, itu mereka masih katakanlah standby di site. Padahal sebetulnya kondisinya memang sudah sangat buruk sekali. Dan terus terang aja Pak,
pada saat itu ketika Nippon Kui kami minta untuk melakukan modifikasi, itu diskusinya panjang sekali. Dan saya pada saat itu mengatakan kepada geologisnya yang pada saat desain itu dibuat, saya bilang, kamu harus jujur kepada saya bahwa ini memang kondisinya unforeseen. Dan pada saat itu dia belum bisa menerima. Dan mohon maaf, pada saat itu akhirnya saya bilang, kamu pulang saja ke Jepang. Saya tidak bisa menjudge sesuatu yang memang sebetulnya faktualnya berubah, tetapi dia mengatakan ini tidak ada perubahan. Karena engineering itu perlu kejujuran. Dan kejujuran itu bisa memperbaiki situasi. Karena pada saat kita masuk, yang terjadi hanya blame game. Konsultan menyalahkan kontraktor, kontraktor menyalahkan konsultan, kita berada pada posisi susah. Maka pada saat itu perlu, di sinilah sebetulnya project owner perlu mengambil sikap. Karena saya lihat ini tidak hanya semata-mata masalah technical, tetapi sudah masalah harga diri dan masalah culture. Nah, ini yang menarik. Ketika saya melakukan diskusi dengan kawan-kawan di Nippon Kui, pada saat itu saya minta ada pergantian engineer yang kami anggap mengerti mengenai bagaimana prekast konkret itu dieksekusi. Saya ketemu akhirnya seorang engineer yang cukup hebat. Dia dari kontraktor, namanya Takatsu. Dialah yang mendesain semua prekast konkret. Dan dia bisa berdiskusi dengan Hyundai itu dengan chemistry yang bagus. Dengan chemistry yang bagus. Dia bisa berdialog dengan baik dengan Hyundai untuk menyelesaikan proyek ini. Yang tadinya di proyek ini tidak ada yang namanya prekast concrete plan, kemudian ada prekast, kemudian ada erector. Ini semua adalah kreasi di belakang, walaupun nanti kalau orang melihat hari ini kelibatan seperti penyelesaian yang bodoh. Karena kalau bapak-bapak lihat, TBM yang dengan prekast konkret itu selalu terintegrasi. Tapi di Renon itu tidak seperti itu. TBM berjalan, yang namanya backup untuk erection prekastnya itu di belakangnya, jauh di belakangnya. Ini karena yang tadi, karena TBM kita tidak dirancang memang untuk sekaligus memasang konkret lining. Nah, pada saat terjadi penggantian, saya lanjutkan, pada saat terjadi penggantian engineer, karena saya sudah merasa capek untuk meyakinkan bahwa ini harus ada perubahan, dan itu tidak dilakukan. Satu saat timnya, kalau mereka tidak mendengarkan kami. Satu saat, saya pergi ke Tokyo, saya datang ke head office-nya Nippon Kui, dan pada saat itu ada penggantian resident manager untuk Nippon Kui. Saat itu Nippon Kui sudah punya calon, tetapi saya menolak calon itu. Saya mengusulkan calon yang lain yang jauh lebih muda. Dan itu di luar sebetulnya kebiasaan Nippon Kui yang selalu urut kacang sesuai dengan senioritas. Mengapa saya memilih yang jauh lebih muda? Saya menginginkan tidak ada konflik dengan kontraktor yang sifatnya non-technical. Karena selama ini kalau di rapat itu kadang-kadang itu hanya menyangkut harga diri kedua bangsa ini. Dan kita yang menjadi korban di tengah-tengah. Dan saya meyakinkan Nippon Kui untuk memilih yang anak muda ini. Pada waktu itu CEO-nya Mr. Wada, saya datangi ke kantor pusatnya.
Saya bilang kalau kamu milih itu, saya milih yang ini, yang muda, supaya tidak ada jejak terkait dengan friksi-friksi yang non-teknikal. Inilah barangkali satu pelajaran penting bagaimana sebetulnya chemistry, hubungan antara kita pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor itu penting. Karena pada intinya, di dalam satu pelaksanaan proyek, owner, konsultan, dan kontraktor, we are on the same boat. Saya katakan pada saat itu, kalau satu mati, maka proyek ini tidak akan pernah selesai. Semuanya harus hidup. Dan semuanya harus bisa bekerja sama. Tidak saling membunuh. Baik, saya lanjutkan. Ya. Mohon waktunya Pak Hengki. Menit ya Pak ya, saya lanjutkan Pak. Sebentar, Pak. Jadi salah satu yang menarik adalah yang di penstock, yang di dekat source tank. Yang di dekat source tank pada saat saya masuk dengan Dr. Andrew Merit, dia menemukan secara visual yang tidak tercapture di dalam investigasi kita. Yaitu adanya minor principal stress yang lebih kecil daripada inner pressure di terowongan kita. Dan ini dia bisa melihat secara visual. Dan ketika itu dilakukan tes dengan hidrolik fracturing, itu betul, memang ternyata minor principal stress-nya itu adalah lebih kecil. Dan itu bisa dibayangkan kalau kita tidak memberikan lining yang cukup panjangnya, maka ketika terjadi upsurge, maka batuan yang ada di sekitar source tank itu akan kolaps. Itulah sebabnya pentingnya yang namanya peran dari geologis di dalam sebuah pekerjaan bawah tanah. Oleh sebab itu, assessment terhadap kondisi geologi setelah kita membuka terowongan itu sangat penting, Pak. Kita pernah punya pengalaman di Besai ketika kita melakukan penerowongan yang sangat smooth karena kondisi groundwater table-nya rendah, tetapi pada saat diisi terjadi bursting di lining-nya. Inilah yang mengapa saya wanti-wanti selalu coba difahami, difamiliar terhadap kondisi geologi yang ada di sekitar terowongan kita. Sebaiknya memang terowongan itu tidak pernah dikeringkan apabila tidak ada kondisi yang emergensi. Karena kondisi terowongan pada saat diisi itu berbahaya, apalagi pada saat nanti dikeringkan. Karena mengganggu yang namanya keseimbangan di dalam massa batuan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin nanti kalau ada seksi apa namanya tanya jawab, silakan apa namanya ditanyakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mendefinisikan itu sebagai unforeseen. Kemudian terkait dengan project management dan administrasi kontrak, paparan berikutnya akan disampaikan oleh Nick Felix. Nick, it is your turn to have the presentation. Thank you very much, Mr. Hengki. Can I share the screen, please, Pagama? Yes, you can. Okay, thank you very much, Mr. Hengki, for the technical explanation of and taking us me down memory lane a long time ago. And also, thank you very much, Mr. Iksan, Ms. Sophie, and organizing committee for inviting me to present some of the problems that were viewed in Renun. Perhaps some of you may be asking yourself why Mr. Felix has a different background to the rest of us in the screen, and you don't know about Nippon Koei. So those of you who are not involved in hydropower, let me just give you a little introduction on Nippon Koei first. Nippon Koei is the largest
Japanese consultant, and we employ over 300,000 people worldwide in Asia, the Americas, and Europe. And we have a 75-year history. Last year was our birthday. And we have been working in Indonesia for over 35 years and have worked on some of the most iconic projects in Indonesia, including the two dams for Inalum, Tangga and Sigirugura, the Brantas River Basin project for PayU and irrigation works. And most recently, we were doing the design and now some of the supervision for the Jakarta MRT. So please call on us if you need some assistance. Sorry, that was a little bit of promotion. Let me get on to the next more important issues. So in this section, I would like to talk about the contract administration management of the claims and the variations and how this may be used usefully, I hope, on future and ongoing projects in Indonesia and PLN in particular. As Mr. Henke explained, this project was instituted under the FIDIC contract, conditions of contract, red and yellow books. And there's a standard employer engineer contractor relationship whereby PLN employed Nippon Koei as a supervising consultant to advise and report and recommend, and also to undertake the supervision of the contractor's works themselves. Contractor obviously executed the works, and PLN's big job was to pay. So there were 9 contracts, ICB, and 6 or 7 LCB contracts that were entirely paid for from the JICA loan of $270 million, which is split into 3 parts, as Mr. Henke said, the engineering service, the civil works, and the electromechanical and gate works. One thing I want to remind all parties, FIDIC 87 was before the days when disputes avoidance was popular, and the engineer had a role as an independent arbitrator and acted as the principal referee during the negotiations of any disputes prior to going to adjudicator, right? Yes, as the moderator and the referee, essentially. So as Mr. Henke explained, there were a myriad of challenges and issues that we experienced, not only technical, but there were social issues with water supply, with the local farmers and the Bataks. There were environmental issues with the color of the water from the turbines and generators being a tea color, whereas the Lake Toba was a beautiful blue color, and people were concerned that the discharge from the turbines and generators would affect the lake. And there was a lot of financial issues. So when I arrived in 2001, February, as Mr. Henke clearly said, there was a situation where a blame game was ongoing. Each contractor, each party was pointing their fingers at Nippon Koei and the employer, saying, you don't have any money. When will we get our money? This is a bad design. This is the bad administration. And we were trying at that stage to implement remedial works and countermeasures. And to undertake such remedial works and countermeasures or the plan, you need to work in harmony and together. How good your plans are, execute those plans. So as Mr. Henke said, one of the fundamental issues that happened in 2000 was to refresh the entire senior project management, the design engineers, the senior managers, the contracts engineers from our side, and Mr. Henke himself came on board, and the contractor also replaced their project manager to have a new team to remove the personal issues that were ongoing at site. And as Mr. Henke said, the board of experts was an important establishment
which was used in today's parlance, in today's projects, like Chisokan, which is operated by the World Bank, and the project I work in Pakistan, which is a 2,500 megawatt hydropower scheme. A board of experts is instituted at the start to help and to review all the way through during the designs. It's one of the risk mitigation issues. So this board of experts, which included Mr. Babangida and Andrew Merritt, unfortunately Lars Babangida and Andrew have passed away, undertook a review of what Diponkoe was doing. And they came up with some different options, actually, for the design. Their original primary review stated that 5 kilometers of the tunnel should be lined in steel. They also suggested that there was no need for lining at all in the 4 kilometer section, where even though groundwater was coming in at a huge rate, this is good for generating, we get extra power. Don't worry about it, the rock is good. It's not gonna collapse. And they also said, let's do the remainder of the tunnel upstream of SD2 with a new tunnel boring machine with segments installed behind the machine. So, and the primary recommendation from the board was to review again and do additional site investigation. Having done that, we further negotiated and discussed and again discussed with the POE, and we adopted for PLN, and under the conditions imposed in Runun, it was not a good idea to have an unlined tunnel. There was a fear that we have to do at least every 3 years, empty the tunnel and check the situation, which would mean stopping generation. And we wanted to avoid such maintenance. Also, using a shield TBM would be exceedingly expensive and may take time. And we agreed after the site investigation that it would be better to reduce the impermeable lining to only 500 meters and have a combination of segment lining and in-situ lining with a bespoke machine, as Mr. Henke said, to install the segments. The point here is the BOB provided a different perspective. The BOE enabled us to look from another side to how to resolve these, not just the Japanese opinion of Nipponkoe or the Korean opinion of Hyundai, or the other eminent people in PLN. So this was a very important thing to understand, that you have to have not only one narrow-minded focus on how to achieve something. There are lots of different roads to Rome. So with respect to the FIDIC conditions themselves and how the contract we had, on board together with the new project manager, we wanted to see how to use the contract effectively to assist us to execute the work. And FIDIC provides for both claims and for variations. So changes to the works can be issued through a variation, or they can be issued through an instruction, and then the contractor claims for additional work. As I said, FIDIC provides for both these concepts. So the problem with the claim is it goes back to, by its very nature, it seeks to put the blame on somebody. Whose fault was it? I'm claiming the contractor is performing poorly. Contractor's claiming the information provided the tender was not available. I'm not correct. So we wanted to avoid this because we knew the conditions at site extremely unusual. Therefore, we decided that the contract is not only for the claims, but it should be used to fairly administer the execution of the works and used to define the obligations, our design obligations as Nipponkoe, the contractor's obligations as the
executing contractor to undertake the work. This is important. So don't use the contract just as a hammer to hammer the contractor. So, as a basic philosophy, we decided to adopt the variation process rather than the claims. One thing I want to remind you again, this was the 1987 FIDIC. In the 1999 and more recently 2017 FIDIC, there's a provision and an option for variation requests. So variations are not simply done through instruction, which is what is in the 87 FIDIC, but we can ask for a request for proposal from the contractor in the 1999 FIDIC and 2017 FIDIC. And early on, this is what we decided to adopt. So we wanted to use the variation or the process for three things. One, to avoid the blame game, as was said before, and disputes. Two, to ensure the cash flow of the contractor. The biggest issue is the contractor didn't know if we just issued an instruction without any costs associated, what it's going to cost him, how he's going to undertake the works, when we're going to sort the claim out. So we wanted to bring the contractor on board, agree the costs, agree the processes, agree the time for completion. And this is a fundamental philosophy that we adopted. This mechanism ensures that the project keeps moving. As Mr. Henke said, in 2000, when works had just stopped, we went from 71 meters excavation per day to 1 meter per month. And everybody had lost confidence and no movement was happening and we were doing the same things over and over again. But through this variation or the procedure and philosophy, we could see movement. We could see the end of the tunnel. So in the end, the comprehensive variation order process, we ended up with 20 variation orders that were negotiated over time. I'm not saying it was an easy procedure. Mr. Henke and myself and the contractor sometimes had continuous day-long negotiations, negotiating very, very small things relating to through Ramadan, without eating, we continued the negotiations. Everybody continued for days and days. And we came to an agreement in the end. So there was almost $50 million worth of variations imposed through this discussion and procedure. But the point here is, the important point is, the time scale, the time frame, the program for execution of these variation orders was agreed and fixed. And so was the amount. In the end of the day, all the variation orders came in at or below the negotiated amount. And all the variation orders, that's very important. And one of the things we did also during this process was we knew that contract amendments were necessary, but we agreed memorandums of understanding with the contractor so that he could procure big elements of work like the segment factory or the segments themselves or the erector in advance of the amendments being agreed. And this means both parties or three parties have to have trust in each other. That you sign a memorandum of understanding, it's not a contract amendment, but still we proceed to the works. I want to go on to the next situation, is claims. We had a huge amount of variations, but doesn't mean everybody forgot the claims. So claims is a Runan was no exception. It's not harm, actually. Yeah, right. It's not a harm. So every contractor submitted a claim. So
in the end, we had huge claims from the lot one and two contractor for unforeseen geological conditions, 13 million US dollars, and some minor claims relatively from the other contractors. Total claim value claimed by the contractor was about 115 million US dollars at that time. The claims were principally, as Mr. Henke said, due to unforeseen physical conditions at the tunnels, the drain tunnel, the pentock tunnel, the headrace tunnels, the adit tunnels. We also have to remember that there were various financial claims and general claims due to the financial crisis. One of the issues was that the price escalation formula was no longer relevant. IDR to US dollar went from 2,000 to 18,000 almost overnight. So escalation had no meaning, and the government of Indonesia stepped in and made a new formula. So these financing claims were also there in the background, as well as the unforeseen physical conditions. So in order to try to settle the claims in parallel to the variation orders, Nippon Koei employed to assist us, me as the technical engineer, who was also a contracts person, professional contracts engineers to evaluate the claims. And this was done over a period of about 9 months. Very honestly speaking, from Nippon Koei's side, we were not satisfied, and neither was the employer, with the result of the claim evaluation. We knew, and everybody, that there was unforeseen conditions. However, the quantum, the amount that was determined by the contracts engineers and QS was very limited. In fact, there was a proposal to get money from the contractor based on the variations issue. We didn't think that this was going to be successful, and it would likely jeopardize the completion of the project. Therefore, PLN instructed the engineer, as a faithful servant to the employer, to undertake an amicable settlement solution and discuss with the contractor. As I said, the principle was we encountered unforeseen conditions. Nobody expected 10 bar of ingress, 1,400 meters cubed per second. That was extremely unusual. Therefore, Mr. Kanai, the project starting to discussion, we started to do a review of the quantum and started negotiations to agree a settlement. Importantly, whatever we settled had to be auditable. It had to not be just what is fair and a negotiation like you were in a souk. It had to be auditable to justify the costs. As I said, the principal unforeseen conditions were agreed, as we discussed earlier. In undertaking these evaluation, what we looked at was each discrete event. So for at each tunnel section where there was a delay, we looked at it and said, okay, this took you X number of days longer than was originally planned. Based on that agreement with the contractor, we then looked at what were the additional resources to what was originally planned for each of those discrete events. And then we looked at the general items, things such as the site overhead, management, site running costs. For the additional resources, we looked at items such as maintenance of the loco, maintenance of the pumps, and the manpower. One thing that maybe Henke didn't notice, that if you looked at all those pictures, there was an orange
color to them. This orange color is actually ferric oxide, because the water coming in was reacting and causing what is called iron bacteria. And this iron bacteria eats into steel. And so the maintenance costs were huge to the contractor for all his plant and equipment. One key thing was there was no overlap between the variation order and the claim. So any additional resources related to the variation order were kept separate, and there was no duplication. And this is one of the key things that needed to be audited. Time is up. Okay, just 5 minutes and I will discuss this. Okay, so both parties wanted to and did not want to enter into a dispute. And one of the key things that was a sort of Damocles above us was the financing. We had to finish the works by 2005 when the loan expired. Therefore, we agreed that there would be no further claims and there would be no further change of time for completion. So after getting the agreement from PLN, we signed an MOU with the contractor, and then PLN board and JICA requested that a risk analysis be undertaken, legal due diligence be undertaken, and importantly, financial pre-audit was done. In fact, the auditor said we had paid the contractor too little in US dollar terms, and said we had paid too much in IDR terms. So eventually there was a $25,000 reduction in the total evaluation. Claim settlement took 2 years in total, including nearly 1 year for audit. But, however, we Mr. Felix. Yep, okay. Would you mind to jump to the lesson learned, please? Yes, yes, okay. So, lessons learned at Jatigede was similar as Mr. Abbas said before. The big difference is the silver book and what is the shift of the risk in unforeseen conditions. As said before, before we started, Mr. Iksan and the others were discussing, what is the risk transfer? Okay. So, lessons learned. Key lesson is to identify the risks early and continuously monitor those risks. Okay. Outstanding issues identified in the risk cannot be buried. We can't put our head in the sand and think that this work is over. Some design will necessarily be done during the construction stage, and these should be confirmed early. As Mr. Amaz said, we should include provision to undertake these investigations, especially ground investigations. And we should be flexible. The BOE had different methods, contractor had different methods, engineer had different methods. So you must communicate to develop the solution from the technical point. From a contractual point, don't use the contract only for claims. Use the provisions to the contract's advantage, not only for claims, and use board of experts and disputes boards, because these are very useful for the auditor and also for the senior management decision that it's not just a Japanese design or just a Japanese solution. Use the variation orders to control cost, time, and cash flow. Importantly, early decision making is important. We must make a decision and move forward. And also, don't use audit as a reason to stop. Use audit as a friend to you. Yeah, so that the works can be preceded by the auditor. Okay, thank you very much. I'm sorry I went over the limit a bit. Maybe there are some questions. Okay. Thank you very much, Pak Felix, Pak Hengki,
Yeah, I think this is a very, very, very good excellence. So today we will come to the Q&A and answer. I would like to invite three person. The first one is Mr. Haryo from Wilkalbar. Please join. And then the second one is Mr. Sekolastika from Pusmanpro. And the third one is Pak Joshua. Pak Joshua, would you mind to join our session on the for your question? Silakan tadi yang saya panggil bisa gabung. Satu Pak Haryo dari Webkal Bakbar kalau ada, kemudian Pak Sekolastika dari Pusmanpro dan satu lagi dari Pak Joshua. Siapa yang datang duluan silakan untuk disampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung. Oke, enggak apa-apa saya pertama Pak Haji. Oh ya, silakan Pak Joshua. Please. Oke. Okay. Maybe this question to Mr. Nick Felix or Pak Henki. So from your explanation, does it mean that unforeseen condition is something that actually inevitable for project, especially for hydro, which has many subsurface work, or what should be done differently in the future to minimize this unforeseen condition? Because if we use a yellow book of FIDIC or maybe gold book of FIDIC, there is no unforeseen condition. Klaus, thank you. Okay, Mr. Felix, Pak Inki, Mr. Felix. Okay, so. Nick. Actually, about the yellow book and about the silver book, I think it is yours. Yes. Okay. So actually, I skipped that page a little bit quickly on the silver book modified. There is principally no unforeseen conditions. Okay, if you do an EPC contract, however, the EPC contract is not recommended by FIDIC for underground works or where the extent of site investigation is limited. In fact, FIDIC recommend in their guidance notes that the unforeseeable conditions clause should be negotiated and discussed at the time of pre-award. So, we have to consider which contract to use and what you have to do. It's not inevitable, but there is a balance, a risk between how much investigation, soil investigation and studies you can do and how much you want to transfer the risk to the contractor. Okay, I hope that answers the question. Mana Pak Joshua? Okay, so it means actually unforeseen condition, it's something that is very difficult to avoid, right? Even for the hydro or for instance, even for the thermal power plant and so on. Maksudnya gini Pak Hengki, Bapak kan sudah, maaf aja ya, Bapak kan sudah banyak pengalaman nih Pak. Silakan. Di proyek kita, jadi saya tidak kepada hidro aja Pak, tapi pada PLTU. Nyatanya kan banyak proyek kita yang menjadi cost overrun, karena pada saat FS-nya itu tidak begitu detail. Pada saat kita melakukan, itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan. Jadi kalau dikatakan misalnya, kenapa proyek kita cost overrun, salah satunya sih kalau menurut saya sih Pak ya, karena pada saat FS-nya kurang detail. Nah jadi sebenarnya apa? Ya. Tapi kalau kita terlampau detail juga, akan menjadi mahal nanti. Nah kalau kita menggunakan silver book misalnya, silver book kan turnkey project nih. Kalau itu kita berlakukan turnkey book, artinya kan turnkey project artinya risikonya itu kan tidak diketahui oleh kontraktor, akhirnya harganya juga menjadi mahal. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyimbangkan semua ini? Jadi kita perlu kita mahal-mahal menggunakan biaya untuk FS, tapi juga datanya itu pada saat pelaksanaan di lapangan jauh lebih akurat, kira-kira gitu, Pak. Terima jadi kasih, gini, Pak. Makanya ini, jadi gini, Pak Joshua, inilah pentingnya yang namanya packaging strategi, Pak. Di dalam packaging strategi itu kita melihat bagaimana sebetulnya nature dari sebuah pekerjaan. Ketika kita katakanlah involved dengan pekerjaan sipil yang banyak dipengaruhi oleh kondisi alam. Pekerjaan sipil selalu dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, kondisi apa namanya? Batuan, kondisi tinggi gelombang, kondisi seismicity. Nah, di sinilah yang sebetulnya yang tadi dikatakan bahwa ini bisa kita ketahui hanya sifatnya probabilistik didasarkan kepada sebuah statistik. Contoh yang paling sederhana yang saya sampaikan tadi. Bagaimana proses yang 6 juta tahun yang lalu harus kita ketahui hari ini. Kan gitu kan?
artinya apa? Disitulah sebetulnya risk yang mana yang mau kita taruh kepada kontraktor dan risk yang mana yang mau kita ambil. Kan begitu kan? Tidak semua bisa kita geser ke kontraktor. Karena kalau semuanya kita geser ke kontraktor, akhirnya kontraknya menjadi mahal. Karena mereka akan meng-appraise semua risk. Oleh sebab itu, ada risk yang harus kita ambil, Pak. Di dalam konsep pekerjaan bawah tanah, halo? Halo. I'd like to jump in there one moment. Yeah. Okay. I'd like to jump in. So the point is the risk assessment. Yeah, risk assessment. And not and just, this is about risk assessment. Yeah. Related to the packaging strategy, Nick. Exactly. Packaging strategy. So the point is, as part of the design, we should do and implement a risk assessment that includes a statistical analysis for time and cost risk. Based on this, we can evaluate which form of tendering and procurement strategy we assume. So if there is a very high risk of unforeseen conditions underground works, it is better to utilize the Emerald Book in your procurement strategy. Determined by the risk evaluation at the start, it is maybe okay to use a direct EPC contract where we have not very much underground or unforeseen conditions risk. At Asahan 3 now, we are implementing a risk management program, even though it's late, to evaluate statistically the time delay on a probabilistic way and the cost risk in a probabilistic way. It's one of the lessons we learned from Runham. And it is now being implemented, I think, on the first project in PLN as a risk management program. And we have just completed the risk identification and risk register phase. And we are now moving on to the risk schedule risk phase. Yeah. So the point is do that risk analysis early and then decide your procurement. Not decide your procurement and then do the risk. Hmm. It's the wrong way around. Okay, Pak Joshua. Okay, thank you. Yeah, maybe. Pak Felix and Pak Henki. Yeah, maybe if there is from risk division would like to join, please. If no, maybe we will continue to Pak Haryo ya. Pak Haryo, pertanyaannya ke ini ke Mas Mahdi apa? Silahkan. Nanti saya panggil ini ada Mas Ferdi ya. Nanti silahkan masuk Mas Ferdi dari UPP SBT kalau ada. Kalau nggak ada nanti Mbak Nurdian silahkan masuk. Ada dua yang masuk lagi ya silahkan. Mas Haryo, ringkas saja silahkan. Ya, makasih Pak Jusunga. Terima kasih Pak Haji. Izin Pak Ahmadi mau menanyakan aja Pak, tadi disinggung dalam presentasi Bapak itu kan bahwa perubahan metode kerja ya, salah satunya seperti penambahan support tunnel ya, itu kan bisa diberikan variation order ya. Nah yang tadi saya simak di awal sebelum mulai diskusi itu kan bahwa kontrak jati gede itu kan modelnya adalah kontrak EPC single package ya Pak ya. Nah yang saya pahami Pak, kalau dalam kontrak EPC ini kan metode kerja tidak mengikat ya. Kontraktor bisa melakukan metode kerja seefisien mungkin lah ya, sesuai dengan rencana kerja mereka sendiri ya, tidak dibatasi oleh PLN. Makanya dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebetulnya metode kerja itu kan datangnya dari kontraktor juga ya, bukan diperintahkan oleh owner gitu ya. Nah yang menarik di sini adalah saya ingin tahu sebenarnya batasan perubahan metode kerja sejauh mana sih yang pada dasarnya itu bisa diberikan variation order. Kenapa pertanyaannya ini karena sebetulnya di proyek PLTU juga, contohnya misalnya dulu pernah ada kasus penggalian water intake channel ya, itu kan berbatasan langsung dengan laut ya. Ketika digali itu ternyata sama sih terjadi ingress water, sehingga nggak bisa cuma sekedar menggunakan standar ekskavasi ya, menggunakan ekskavator, tapi juga harus di seed pile ya, supaya tidak ambruk galian yang ada di samping-sampingnya. Nah perubahan metode kerja ini kan tentu, kalau menurut kami ya, yang kami pahami karena ini kontrak EPC, seharusnya ini udah include dengan harga kontrak. Nah, mohon pencerahannya Pak, sejauh mana perubahan metode kerja ini bisa diberikan variation order Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak, Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Jadi yang perlu kami informasikan bahwa kontrak proyek jati gede ini bukan EPC murni Pak.
karena kalau IPC murni itu menggunakan Silver Book of PDIC. Jadi memang kontrak ini adalah modifikasi. Jadi kami informasi, makanya tadi kami sampaikan di dalam lesson learn, harusnya kontrak jati gede ini kalau memang mau memodifikasi Silver Book, idealnya untuk pekerjaan underground sebaiknya menggunakan buku merah. Karena buku merah ini menggunakan harga unit price, tetapi desainnya dari PLN, desainnya dari konsultan. Nah, apa yang terjadi di proyek jati gede kita ini, untuk pekerjaan underground, itu unit price, Pak Pario, unit price. Hanya masalahnya desainnya itu dari kontraktor. Nah, resikonya apa? Ketika dia unit price dan desainnya dari kontraktor, maka kontraktor bisa saja mengajukan desain yang over spec, over design, yang tentunya bisa menyebabkan pembengkakan biaya atau over volume gitu, Pak. Nah, oleh karena itu, mengapa di pekerjaan tunnel ini bisa ada variation order? Karena memang dia kontraknya unit price, sehingga terjadi ketika terjadi kondisi unforeseen dan terjadi perubahan metodologi untuk perkuatan supporting tunnel, misalnya karena RMT-nya berbeda ya, Pak ya. Tadi saya katakan biasanya steel ribs itu kan jaraknya antar 1 meter, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu steel ribs-nya bisa jaraknya menjadi 0,5 meter. Nah, otomatis karena ini unit price, ini menjadi lebih mahal. Nah, seperti itu. Atau mungkin Pak Hengki mau menambahkan? Iya, Pak. Terima kasih Pak Haji. Saya memang agak saya pengen apa namanya? Ini jurisprudensi aja dan saya ingin membagi pengalaman. Jadi gini, ini terjadi pada waktu pelaksanaan STP 1. Di Pacitan pada saat itu pekerjaan adalah untuk membangun breakwater. Dan pada saat pembangunan breakwater itu hampir semua tetrapodnya itu disapu sama gelombang. Dan kontraktornya akhirnya hampir angkat tangan. Pada saat itu saya masuk ke sidang direksi, saya menanyakan kepada direksi pada saat itu. Saya bilang begini. Saya tahu bahwa ini kontrak lamsam fixed price. Tetapi dari apa ya pembelajaran saya, lamsam fixed price itu juga punya kondisi bahwa data yang disediakan oleh pemilik proyek di dalam tender dokumen itu harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, case-nya di Pacitan pada saat itu, tinggi gelombang dikatakan hanya 3,6 meter. Pada saat diukur di lapangan, tinggi gelombang adalah 6,4 meter. Dan ini data di kontrak dengan data faktual dan dengan kondisi faktual itu berbeda. Maka pada saat saya tanya kepada BPKP, BPKP mengatakan, oh itu dia berhak untuk mendapatkan variation. Karena apa yang kita sampaikan kepada kontraktor untuk mempersiapkan penawaran dan metode konstruksinya, itu didasarkan kepada data kita. Dan ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ini terkait dengan sebetulnya putusan arbitrase bahwa kontrak-kontrak EPC di mana datanya itu tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka kondisi fixed lamsam price-nya itu gugur demi hukum. Terima kasih. Ya Pak, setuju itu Pak. Dari Pani pun juga seperti itu. Jadi fixed lamsam itu jadi nggak lamsam lagi ketika apa yang dilaksanakan itu berbeda dengan yang ada di lamsam. Oke Mas Haryo, saya kira cukup ya. Makasih. Sekarang Mbak Skolastika dari Pusman Pro, baik ke Pak Hengki atau ke Pak Ahmadi, silahkan waktunya. Ya, terima kasih Pak Aji. Kebetulan saya menyampaikan dua pertanyaan di chat dan dua pertanyaan itu saling berhubungan. Pertama tentang visibility study, Pak Abbas, bagaimana proses visibility study-nya? Apakah membutuhkan banyak waktu? Berapa lama waktunya? Kemudian setelah visibility study selesai itu,
jarak antara penyelesaian FS dengan kontrak konstruksinya berapa lama? Mengingat PLTA itu kan sangat berhubungan erat dengan debit air. Tadi juga di proyeknya Pak Hengki disebutkan terjadi perubahan yang tadinya debitnya kecil ya Pak, 100 menjadi 1.400 kalau tidak salah. Kemudian kalau untuk yang Pak Hengki, kebijakan apa yang dilakukan, apakah waktu itu terus terjadi variasi order, seperti apa penanganannya, kemudian kalau terjadi FO, apakah berhubungan dengan konkretnya, karena pastikan kalau debitnya kecil, awalnya kemudian menjadi besar, konkretnya tidak kuat ya Pak ya. Yang divariasi ordernya tuh yang diubah apa? Apa konstruksinya ini atau kemudian hanya sedikit saja yang dirubah atau terus total perubahan? Nah itu pasti berpengaruh besar pada biaya kontraknya Pak. Mohon share ilmunya. Terima kasih. Ya silakan Pak. Pak Mati juga. FS tadi ya. Ya. Makasih Mbak Sulastika. Jadi dari data yang kami miliki, memang proses studi dari feasibility study untuk bendungan Jati Gede ini, kemudian feasibility study untuk PLTA Jati Gede ini memang melalui proses yang panjang. Karena seperti yang sudah dijelasin Pak Aji tadi bahwa kepemilikan antara bendungan dengan PLTA-nya ini berbeda, Mbak. Untuk bendungan milik Kementerian PUPR, sedangkan untuk PLTA kita di PLN. Jadi tentunya desain PLTA kita menyesuaikan dengan ketersediaan air yang ada di bendungan milik PU. Nah, kalau secara feasibility study itu sejak tahun 1963 itu sudah ada studi development Cimanuk Riper oleh PT Indakarya tahun 63, Mbak. Kemudian di tahun 73 ada lagi FS yang dilaksanakan oleh Nedemesko dan SMEK. Kemudian di tahun 83 ada lagi feasibility study oleh SMEK dan Indakarya, review feasibility study. Nah, di 2006 ada review feasibility study oleh PLN. Kelihatannya PLN ini melakukan feasibility study erat kaitannya dengan persiapan pembangunan PLTA dengan memanfaatkan limpahan air dari bendungan Jati Gede. Nah, kemudian di tahun 2011 itu difinalkan feasibility study-nya yang dilakukan oleh Pusenlis dan UGM. Nah, kita ketahui bersama tadi, memang jarak dari feasibility study dengan ditandatanganinya kontrak ini sangat dekat. Karena kontrak ini ditandatangani 2014, sedangkan feasibility study dari Pusenlis dan UGM tadi 2011. Harusnya sih, dengan jarak yang begitu dekat, masalah perubahan debit air dan lain-lain, itu tidak terlalu jauh berbeda ya, Mbak. Ya. Sehingga harusnya desain yang sudah kita gunakan untuk PLTA Jati Gede ini sudah sesuai dan perubahan terhadap debit air dan lain-lain itu tidak terlalu banyak. Ya, mungkin demikian, Pak, jawaban kami. Ya, terima kasih ya. Baik, lanjut sama Pak Hengki sekalian aja. Terima kasih Mbak Skolastik. Jadi gini, pada saat kita ya, melihat adanya ingress water yang ada di terowongan, kita pada saat itu membagi beberapa section, di mana air yang keluar tidak begitu banyak, itu bisa masih kita lakukan dengan cast in situ. Sedangkan di tempat-tempat air yang dengan tekanan tinggi dan discharge-nya tinggi, kita rubah penanganannya. Karena kalau kita dengan melakukan cast in situ, maka kita tidak bisa melakukan kontrol quality-nya. Bisa kita bayangkan, ketika kita ngecor, di belakangnya ada air dengan tekanan 10 bar, maka semua semen itu akan tercuci dan tidak akan pernah bisa mengeras seperti itu. Oleh sebab itu, kita ganti dengan yang namanya segmental precast segmental konkret. Dengan precast segmental konkret ini, adanya air tekanan tinggi itu tidak ada masalah. Masalah yang muncul adalah bagaimana sebetulnya nanti memasukkan yang namanya fill grouting. Nah, disinilah fungsi daripada stopper-stopper supaya
air itu tidak mengalir dan kita bisa menginjeksikan field grouting sehingga field groutingnya bisa setting, bisa mengeras. Ini kembali lagi ada sebuah ya katakanlah improvisasi teknik yang ada di lapangan yang harus dilakukan kawan-kawan engineer. Jadi pada waktu kita memutuskan bahwa itu ada perubahan total, karena yang tadi, ketika kita tahu ekspektasi discharge di dalam terowongan hanya 100 liter per detik menjadi 1.400 liter per detik, itu impact kepada proses penggalian dan impact kepada concrete lining, pelaksanaan concrete lining. Dan concrete lining ini yang paling besar adalah bagaimana sebetulnya melakukan quality control. Itu saja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih, Mbak Scholastic. Ya. Saya kira cukup. Untuk pertanyaan, ini masih banyak loh, masih ada 500-an lebih dari di awal tadi 600. So, Mr. Felix, I just want to inform you that the until now still more than 500 means many participants still, masih sangat inilah, masih sangat apa, masih sangat tertarik dengan ini. They are still interested in this agenda. So berikutnya adalah Mas Ferdi, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Aji atas kesempatannya. Mungkin menindaklanjuti terkait penjelasan dari Pak Ahmadi Abbas dan Pak Hengki, untuk PL masalahan yang sama ya, yaitu unforeseen condition. Nah, kita kembali ke ini Pak, kembali sebelum pelaksanaan, mungkin sebelum masa perencanaan. Menurut Bapak, apa yang perlu didetailkan kembali ya Pak saat tahap perencanaan ini agar meminimalisir terkait pekerjaan unforeseen condition ini sehingga tentunya nanti akan berdampak untuk biaya dan mutu pekerjaan di lapangan. Terima kasih. Siapa dulu ini yang silakan Pak Ahmadi kalau mau. Oke, atau saya. Ya, dari Pak Hengki langsung aja. Terima kasih Mas. Jadi gini, terkait dengan yang namanya pekerjaan PLTA. Seperti saya sampaikan tadi, PLTA itu selalu dipengaruhi oleh tiga faktor alam yang besar, yaitu kondisi curah hujan, kondisi geologi atau kondisi massa batuan, dan seismicity. Tiga hal ini yang harus selalu kita dalami. Kalau katakanlah curah hujan itu terkait nanti kemampuan bagaimana pembangkit itu memproduksi energi. Tetapi juga tidak kalah pentingnya ketika kita harus mengetahui periode ulang banjir untuk katakanlah fasilitas-fasilitas temporary, katakanlah temporary dam atau diversion dam dan sebagainya, ketika kita mengalihkan sumber lebih ekonomis dan lebih baik. Yang berikutnya adalah pemahaman terhadap geologi. Ini penting. Jadi pemahaman terhadap geologi ini tidak hanya bicara soal data, tetapi juga bicara soal journey, apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi. Geological journey. Bagaimana sebetulnya kondisi regional itu terbentuk? Apakah itu dari kondisi vulkanik, ataukah dia ada di sedimen, atau dia ada di mana? Masing-masing punya perilaku yang berbeda. Dan perilaku ini yang harus kita pahami dan harus kita tuangkan di dalam katakanlah kajian-kajian teknis kita. Oleh sebab itu, seorang geologis itu semakin dia jam terbangnya tinggi, itu semakin mahal, Pak. Semakin berharga buat kita. Karena dia melihat lebih banyak. Nah, yang tadi kita katakan, di Renon, kalau dulu awal-awal itu kita katakanlah menggunakan incline borehole drilling, maka angka permeability itu sudah kita dapatkan bahwa 10 pangkat minus 3 sejak dari awal, bukan 10 pangkat minus 5. Tapi saya juga berpikir, apakah tahun 82 kita sudah punya wireline drilling yang bisa melakukan drilling incline? Itulah yang sebetulnya selalu harus kita update. Dan yang tadi, kembali lagi, proses yang 6 juta tahun lalu bisa kita ketahui semuanya. Pasti ada hal-hal risiko yang harus kita ambil. Dan risiko itulah yang harus kita timbang-timbang gimana procurement strategy, packaging strategy menjadi sangat penting.
Terima kasih. Mas Ahmadi mau nambahkan? Pak Ahmadi? Atau sudah? Ya, saya rasa sudah cukup banget, Pak, itu. Sudah luar biasa, Pak, jawaban dari okay. Pak Hengki. Ya, Mas Teddy itu ya, saya kira bagus pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Hengki dengan ini. Apa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sangat bagus. Ya. Oke, lanjut ke Mbak Nurdian, silakan. Baik, terima kasih banyak, Pak Haji. Izin bertanya, Pak Hengki. Ini kan... Ya, kita lihat kan revenue ini panjang sekali Pak proyeknya ya. Kemudian bagaimana sih tentang loan-nya, bagaimana pertanggungjawaban PLN terhadap lender dengan adanya perubahan desain yang menyebabkan VO dan EOT ini Pak? Nah, apakah... si lender ini against kita atau seperti apa gitu Pak? Okay. Kemudian VO ini dibayarkan dengan menggunakan loan juga kah atau dengan menggunakan anggaran PLN? Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, karena kebetulan saya orang lingkungan juga Pak, yang namanya PLTA itu sangat-sangat penting masalah lingkungannya Pak, di studi lingkungannya. Nah terkait environmental dan social issue yang muncul ini Pak, apa sih bentuk pengelolaannya PLN terhadap isu-isu environmental dan social issue? Kemudian apakah environmental dan social issue itu sendiri sudah ada di dalam studi lingkungan kita, Pak? Studi lingkungan PLN sebelumnya gitu ya, Pak. Baik, itu saja mungkin Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Jadi ketika pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan apa namanya? Variation apakah bagaimana loan-nya dan sebagainya ketika apa namanya terjadi perpanjangan waktu dan sebagainya. Jadi gini, proyek ini adalah proyek yang sebetulnya membuat JBIC dan pemerintah Jepang itu senam jantung. Karena mereka melihat bahwa proyek ini punya potensi menjadi mangkrak, tidak selesai. Pada saat saya pertama kali masuk ke PLT Arnon, saya dipanggil ke Bappenas. Pada waktu itu diminta untuk menjelaskan kepada salah satu deputi di Bappenas, Pak Abdu, bagaimana sebetulnya, apakah proyek ini bisa selesai? Kan pertanyaan itu tidak boleh dijawab, tidak bisa selesai. Harus selesai. At all. Karena kalau seandainya apa namanya ini proyek tidak selesai, ini menjadi persepsi buruk. Artinya tidak ada itu yang namanya pemerintah sama sampai JBIC itu mensupport 100%. Karena tidak ada ingin ada namanya persepsi bahwa proyek yang dibiayai oleh JBIC itu gagal. Itu dulu anunya, apa namanya, anunya, clue-nya. Jadi semua variation, semua kerja tambah, semua klaim itu dibayar oleh loan. Karena yang tadi, mereka tidak ingin proyek ini menjadi suatu, katakan tanda mata, bahwa ada proyek gagal yang dibiayai oleh loan JBIC. Demikian juga pemerintah. Pada saat itu, Pak Abdu pada saat itu membuat yang namanya rapat besar yang dia, saya presentasi bersama Pak Nasri, kemudian direksi PLN juga hadir. Pertanyaannya, Pak Abdu, kamu butuh apa untuk menyelesaikan ini? Itu luar biasa supportnya. Kalau Mbak pada posisi saya, ketika ditanya seperti itu, kamu butuh apa untuk menyelesaikan ini? Itu sebuah sebetulnya sebuah bekal yang luar biasa dan apa nama support dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, terkait dengan AMDAL, sebetulnya kan setiap proyeknya PLN itu selalu ada AMDAL, RKL, RPL dan sebagainya kan. Itu untuk loan-loan dari JBIC mereka itu sangat ketat. Isu yang terkait yang tadi dikatakan satu masalah penggunaan air untuk tributary kita. Akhirnya itu ada manajemen penggunaan airnya yang harus dilakukan. Dan sekarang malah kita ngalah, karena yang namanya untuk sawah itu di dalam hierarki. Hierarkinya adalah untuk sawah lebih tinggi daripada untuk generation. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin dulu tidak pernah dipikirkan malah oleh AMDAL-AMDAL kita, terkait dengan scenery di Danau Toba. Jadi kalau saya itu masih ingat, bagaimana kita mengeluarkan uang 5 juta dolar sampai 7,5 juta dolar, hanya supaya warna
air Danau Toba tidak berubah. Karena air yang itu berwarna coklat. Karena terkena yang namanya getah dari akar-akaran. Tetapi kita melakukan sebuah mitigasi, yaitu tail risk kita turunkan, kalau tidak salah sekitar 10 meter di bawah permukaan laut, permukaan air Danau Toba, supaya airnya itu turun. Karena secara fisika, air dingin itu lebih berat daripada air yang lebih hangat. Jadi air dari atas kan lebih dingin. Itu kita tenggelamkan. Itu salah satu concern kita terhadap isu-isu lingkungan. Belum lagi bagaimana kita sebetulnya merestorasi yang namanya saluran-saluran irigasi yang selama ini sudah ditinggalkan oleh para petani. Nah, terus terang aja yang kami itu tidak berhasil, karena ini masalah kultur Batak, adalah merubah pola tani mereka yang tadinya dibikin sawah supaya jadi sayur, ternyata mereka tidak bersedia. Karena di Kabanjahe kawan-kawan yang dari Karo, itu pendapatannya lebih baik daripada kawan-kawan tanam padi. Kita mau menyampaikan bahwa okay, kita bantu untuk berubah menjadi tanam sayur, tinggalkan padi, airnya bisa dipakai untuk generation. Tetapi mereka ada masalah culture, akhirnya kita tidak mampu untuk merubah itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Hengki. Saya kira cukup ya, Mbak, cukup. Mbak Nurdian. Terakhir ini, Mas Dimas Bangun, ada enggak ini ya? Mas Dimas? Kalau enggak ada, mungkin saya kira kita sudah diskusi semuanya. Terima kasih Pak Hengki. Saya hanya akan menyampaikan beberapa yang mungkin Mas Anton, Pak Anton dari UIP SBU, kemudian ada Pas Tobat Marlin Leonardo dari unit proyek PT Indonesia Power, Pak Habibi dari UIP Nusa Tenggara, Pak Asri M dari UIP Kalbakten, kemudian untuk Pak Hengki ada Pak Rahmadi, kemudian Ferdi Adi tadi sudah, kemudian untuk Master Felix ada Dimas Bangun yang belum sempat bertanya. Saya kira dari kami, Pak, dari moderator banyak mengucapkan terima kasih, tapi secara ringkas saya dapat saya sampaikan beberapa tadi catatan menurut saya adalah hal yang terkait dengan lesson learned dari Jati Gede. Mas Adi Abbas itu menyampaikan ada 8 lesson learned, nanti saya bacakan. Yang pertama adalah terkait penguatan bidokumen, kemudian penguatan tim konsultan, penguatan SDM PLN, kemudian ada juga hal yang yaitu melibatkan aspek di bidang terowongan. Ini sudah kita laksanakan juga pada waktu itu FGD tanggal 6 April ya di Cirebon. Kemudian ada pembahasan dan serah terima lahan yang tepat waktu, ini dari Mas Abbas. Juga manajemen isu dan koordinasi internal, ini juga dari Mas Abbas. Penguatan pemahaman kontraktual, ini nanti mesti kita tindak lanjutin juga ya untuk teman-teman. Jadi, wah, saya sangat terima kasih. Tapi masih banyak yang sipil ini, ya. Geologinya belum pada muncul, ini nggak tahu pada kemana. Kemudian yang terakhir dari Mas Abbas adalah penetapan regulasi prosedur. And then from Master Felix, lesson learned, the first one is risk identification must be undertaken in planning and design stage and be continuously monitored. And then also upon the outstanding issue identified in planning and design stage will appear during the construction and it cannot be buried. Yeah. This must be clear. And some design will need to be complete in the construction stage. And then number four is confirmation of design assumption needs to be made early, include sums in contract to improve, to implement investigation, to verify assumption. This is POK and also on the professional sum. And then be flexible. There is not only one method. Yeah. And then continue on the contractual, that's condition of the contract, then don't relate only to claims. And then number two is use the contract provision to the project advantage, not only for disputes. And then implement panel of expert and dispute board, useful for audit and management decision. Use variation provision to control countermeasure, this is on the countermeasure on the cost, time, and cash flow. And then also early decision making is important to success. Yeah, I agree on this one, early decision, because prolonged decision will make the project will be not finished in due time. Yeah, delay is one of the
characteristic of the project, Pak Hiki. As mentioned by Pak Nasri. And then the last one is audit is part of process but should not be a reason to avoid decision making. I think this is very comprehensive. Ada Pak, silakan Pak. Kalau saya boleh jadi gini. Ini barangkali new fashion yang namanya dispute resolution board. Itu banyak di dalam kontrak sekarang itu sudah langsung audit, Pak. Di dalam kontrak. Jadi biasanya itu terdiri dari 3 orang expert. Satu ditunjuk oleh pemilik proyek, satu ditunjuk oleh kontraktor, yang satu sebagai chairman-nya ditunjuk oleh kedua wakil ini. Nah, ini artinya apa? Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, Pak. Jadi ketika ada dispute, itu langsung lari ke mereka, itu diputuskan, Pak. Jadi sudah nggak pakai apa namanya, nggak pakai berantem. Masing-masing apa namanya sudah anu. Jadi itu adalah to speed up for decision making, Pak. Yang di kontrak-kontrak baru itu sudah embedded di dalam kontraknya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Hengki. Itu kontrak di Upper Cisco kan sudah ada juga, Pak, di support. Jadi, ya. Nah, terima kasih. Artinya itu sudah Jadi, visioner itu, Pak. Ini diskusi yang sangat menarik sekali, Pak. Sampai sekarang aja masih ada 400 yang stay di partisipan. 460 lebih, ya. Well, ya, nearly Mr. Felix. So, this is interesting. Thank you so much. Yeah, interesting. Well, interesting topic ya. So they still in the forum. Saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Hengki, kemudian ke Mas Abbas, and yeah from PLN, we would like to thank you very much Pak Pak Felix and appreciate for your presentation today. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke panitia, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmadi Abbas, Bapak Hengki Heru Basudewo, dan terima kasih juga kepada Bapak Aji Sutrisno selaku moderator kita pada pagi hari ini yang telah meluangkan waktu untuk berbagi di acara Project Talk Series yang ketiga. And also thank you Mr. Nick Felix for the remarkable sharing today. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya kepada pembicara dan moderator kita pada hari ini. Aplaus buat pembicara semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan, sepanjang materi berlangsung, kami menerima banyak sekali pertanyaan yang sangat luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Pak Aji sebelumnya. Namun karena keterbatasan waktu, hanya ada beberapa pertanyaan terpilih yang akan kami tampilkan di layar. Berikut 6 pemenang pertanyaan terpilih. Untuk pemenang akan kami hubungi secepatnya oleh tim kami, dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu para pemenang. Dengan demikian, maka usai sudah rangkaian acara Project Talk Series yang ketiga tahun 2021 dengan tema Lesson Learned, Case Study of Renun HEPP Project as the Problem Solving for Jatigede HEPP Project dan Launching IEQC Electronic Inspection Quality Certificate oleh tim dari Pusman Pro. Pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi yang telah hadir. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada moderator dan pembicara yang membuat panel diskusi kita pada pagi hari ini sampai siang sangat menarik dan berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan, PLNers yang telah bergabung melalui Zoom Meeting. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan sepanjang acara berlangsung. Semoga Project Talk Series yang ketiga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk PLN yang kita cintai. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya di Project Talk Series yang keempat pada bulan Juli tahun 2021 dengan tema Success Story Penyelesaian Pembangunan SUTET 500 kV Jalur Utara. Dan tentunya kami akan menghadirkan kembali narasumber yang sudah sangat berpengalaman dan patut untuk dinanti. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan selama jalannya acara berlangsung. Keep sharing and growing together with Project Talk Series. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih UPD. UPD Bogor, terima kasih. RIPN Pusat Bogor. Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Sumpah Yang Hadir, Mas Abbas, terima kasih.
Mr. Felix, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Ada Pak Nito juga. Mantap, Pak Haji. Makasih. Terima kasih ya semuanya, Pak Haji. Tidak bisa disebut satu-satu ya yang ada pertanyaan. Jalur utara, Pak Haji. Ditunggu jalur utara sama itu. Ke depan nanti sama Pak Okta itu. Terima kasih Pak Haji, Pak Enki semuanya ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Bu Khairani, apa kabar? Pak Haji, terima kasih. Pak Haji, Pak Enki. Diinget lagi. Aku tidak merefresh lagi tadi. Nona. Ini alumni Renon nih. Banyak Pak ini orang proyek ternyata gabung di sini. Iya, aku tadi lihat Pak Bedi juga, nggak tahu. Ada tadi Pak di awal, ada Pak Bedi. Ya. Ada juga tadi. Itu anunya juga Pak, saksi hidupnya Pak. Saksi hidup. Ya. Baik. Ya, makasih Pak Haji. Makasih. Ini sepedanya bagus tuh Pak Haji. Sudah nggak dipakai. Lagi. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Desa, Pak Heru, Pak Felix, Pak Joshua. Ya. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Dahlan, ya Pak Dahlan. Pak Dahlan, makasih Pak Dahlan. Ya. Ari Gartono, Pak Rianto. Makasih Pak Haji. Makasih Pak Haji. Makasih. Wah, Pak Haji ya. Surprise juga ya. Saya belum pernah webinar sampai 600. Iya Pak Hengki, dari awal Pak. Saya juga ini, itu dari Aceh sampai Papua Pak. Ada semua tadi, saya cek di itu. Pak. Saya, namanya terus terang aja, saya nggak bisa bayangin gitu loh. Se Indonesia Pak, raya Pak, pakai raya Pak. Matur nuwun Pak Hengki, terima kasih semua yang hadir di sini. Satu persatu mohon izin kami tutup. Sampai ketemu pada malam.